Faham. Ha, sebab masa senario tengah meletup tu, saya lebih banyak fokus pada Hamdan dengan Ilya. Hamdan dengan Ilya? Ha, saya tak tahu kenapalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Wow. Bang. Vampire. Okay guys, terima kasih abang. Kita hari ni ada legendary, living legend. Living tu betul. Living, still living. Banyak orang cakap legend. Ingat aku dah arwah. Still living, still kicking. Saya abang Saiful Apek. Atau lebih di mesra dengan panggilan Sifu, Boss, boleh kawan-kawan. Kita orang sebenarnya terkejut bang. Sebab mula-mula kita orang ingat lah kan. Mula-mula kan kita orang interview Pak Yah. Ingat sampai situ je bang. Tiba-tiba ada yang request, takpelah. Kita tak cari lagi. Lepas tu nampak tadi Abang Azri komen. Oh, Abang Azri komen? Dia komen kat video Pak Yah tu. Saya cari, besoknya terus dia setuju nak jumpa. Dan tak sangka pula ramai yang request lah nak kita orang interview ke semua ahli senario. Last kali. Last kali. Dia jadi permintaan macam kereta api lah. Macam kereta api lah. Biasalah dia nak semua lah yang ada. Jadi pada hari ni, alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Dapat Abang Pek kan. Alhamdulillah. Terima kasih, kita berbesar hati sangat. Tak ada kejadian jadi kebetulan. Nah, betul. Betul. Wah, dia dah start dah. kata-kata himah Abang Pek tu, intro dia. Okey bang, terima kasih banyak sekali lagi. Kami ni berbesar hati lah sebab sudilah luangkan masa abang yang sibuk ni untuk kita orang yang tak siapa-siapa lah budak raksasa ni, dua ekor ni. Manja pula tu. Manja pula tu. Baguslah. So, berhati je ni. So abang apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, berkat doa semua. Alhamdulillah. Masih sihat lah. Masih sihat. Alhamdulillah. So yang terbaru saya tahu, abang punya aktiviti yang saya ingat GV lah. Yes, GV betul. Kan? Yep. So selepas GV tu, apa ada tak kesan kepada abang dengan Yasin? Dia punya apa dalam career ke? Kesan alhamdulillah tak kena COVID. Alhamdulillah. Negatif lah. Sebab kadang-kadang kena berfikiran positif. Tapi kalau boleh tak nak COVID positif kan. Zaman COVID ni tapi kesan ya. Pada kerjaya tu, sebab saya menerima tawaran GV tu bukan untuk membukti apa-apa. Tak. Tapi sebagai menyaut, sebenarnya sebagai mencabar diri. Especially dalam bidang nyanyian kan. Sebab kita ni semua orang dah sinonim dah. Yang saya dengan ahli-ahli senario lain ni versatile. Betul. So penghibur. Dia bukan sekat pelawak je. Boleh menyanyi and so on, melakon, mengacara dan sebagainya kan. Gila kuasa kan. So saya rasa macam itu satu peluang yang sangat besar. Dan secara tak langsung pula bertahan sampai minggu ke-8 tu bersama dengan Yasin ataupun grup yang dikenali sebagai Saya tu. Sekaligus telah membuktikan yang kami apa orang cakap, dapat menunjukkan integriti, kredibiliti kami dalam bidang nyanyian yang lebih serius. Bukan setakat nyanyi yang lagu-lagu komedi je. Ini sebagai dalam, dan kita pun itu satu macam satu peluang untuk kita sambung belajar agak sebenarnya. Sebab kat dalam tu kita ada guru vokal, kita ada music director, dan memang satu pengalaman yang hebat lah pada saya sebab dia satu projek yang sangat besar. So kesan dia pula, itulah dia. Memang dah banyak dah orang panggil tawaran. Show rimau kan. Show rimau. Wayang kulit, Mak Yung, Sarkis, Main Daun Teruk. Tarian Naga. Pati Buih. Tapi impact dia kuat lah. Impact tu kuat. Mungkin mungkin pada mereka yang masih muda, mungkin yang tidak mungkin generasi sangat. Z lah, yang tak mengenali mungkin senario. Daripada situ diorang tanya, siapa Yasin dengan Saiful Apek ni? Diorang akan pergi, diorang akan backtrack, cari lah. Balik apa, cari balik. Oh, diorang ada film. Oh, diorang ada konsert. Oh, diorang ada album. Baru diorang tahu. Baru diorang tahu. Sebab tu agaknya sekarang ni banyak dekat TikTok, banyak yang mainkan balik sitcom senario. Mungkin sepasal tu impact daripada tu juga kot. Itu saya rasa satu benda yang betul. Tapi masa kita orang punya sitcom, kita orang tak sempat pula mainkan benda-benda yang TikTok. Jadi agak mustahil. Agak mustahil kan.
Jadi itulah saya rasa macam keratan-keratan pendek ni sekarang diorang suka, diorang trigger dengan benda-benda yang pendek-pendek. Tetapi diorang akan dia mengundang kemuskilan. Tanya tanya curious. Diorang curious kan. Ini aku tak pernah tengok ni. Ataupun dulu diorang pernah tengok sitcom tapi betul. Ini episod ni aku tak pernah tengok. Betul. So dia jadi trending balik lah. So itulah. Okey bang, berbalik pada GV eh. Salah satu persembahan saya yang paling saya suka lagu Robbie Williams tu. Oh, Better Man. Better Man. Oh, itu memang saya tengok banyak kali. Kan? Itu yang paling sikit kepala sebenarnya. Oh ya. Yeah. Okey, abang punya personal favorite show yang persembahan yang mana? Lagu apa? Mungkin salah satunya Better Man lah. Sebab saya ni suka sesuatu yang 180. Itu betul lain eh. Dia other side kan. Other side. Mungkin kita tak pernah tengok dia orang ni boleh ke nyanyi lagu English. Lepas tu lagu ballad pula tu. So itu satu challenge lah. So itu antara saya rasa macam kepuasan tu lah. Dan sebelum tu pula lagu Gerhana. Itu kontan. Itu second. So itu antara lah, antaranya. Yang lain tu banyak trial and error lah, percubaan, explore. Pasal lagu Gerhana tu pandai kan Abang Yasin cover part-part yang sebab tu juri tak boleh cakap apa. Dia orang ni master of cover. Itu memang itu dia advantage lesen besar kan. Lesen besar kan. Lesen besar. Senario. Siapa nak cakap kan. Tapi kita orang boleh cover kan. Betul. Apa? Orang kalau tak perasan, dia tak perasan pun benda tu. Takkan perasan nak cakap, ini gimmick. Ataupun ni memang dia orang plan nak buat. Ni memang style. Betul, memulis saya perasan tu. Okay, Okay bang, saya nak, ni tak cakap banyak lah, macam dah pernah dengar pada interview sebelum ni. Macam abang ada dua tarikh lahir kan? Betul. Macam tak logik kan? Dia ni kalau dua kali hidup ni mesti dua kali mati. tapi betul sebab tu orang cakap kenapa jenazah berpeluk? Berpeluk? Ini saya tak tahu ni. Tak tahu kan? Ilmu baru. Lighting dah seram. Okey. Jenazah berpeluk sebab dia nervous first time meninggal. So saya tak tahu, mungkin ada second time. Saya tak tahulah mungkin ni mitos ke, saya tak tahulah. Sekretan dah tak perlu lah. Sekadar nak berkongsi, dia dah biasa kan. Pusat tu nervous lah. Jadi kalau nak diceritakan, dua tarikh terlahir saya. Saya kalau ikutkan, saya dilahirkan yang sebenar-benarnya pada 12 Mei tahun 69. Sehari sebelum kejadian darurat 13 Mei lah. Itu adalah hari saya terpisah dengan keluarga kandung saya lah. Saya sebagai anak sulung. Anak yang pertama. Anak sulung lah. Anak sulung yang paling bungsu lah. So saya ketika itu terpisah dengan keluarga saya. So saya dibesarkan oleh keluarga angkat lah. Okay bang, sebelum tu sorry. Umur abang berapa dan kenapa? Macam mana boleh terpisah? Umur abang sehari tu lah. Sehari dah pelahir. 12 Mei. Baru lahir. 12 Mei tu baru lahir. 13 Mei dah darurat dah. So darurat tu masa tu semua orang nak selamatkan anak masing-masing. Kerana darurat tu sendiri. Jadi kerana tu terpisah lah. Maka terpisah tu pula mak kandung saya, keluarga kandung saya tak dapat nak cari balik lah. So macam dah consider macam dah tak ada lah ni. Sebab dulu kita tak ada media sosial apa gitu. Susah lah, jadi benda tu jadi susah kan. So mak saya anggap saya tak ada lah. Jadi bila tak tahu bahasa ini lagi So jadi ini ceritanya bila selepas saya jumpa dia balik lah. Kalau tidak saya tak tahu. Jadi bila terpisah tu dapat pada keluarga angkat saya. So keluarga, dulu pula, zaman dulu pula, bila nak buat surat beranak ni cuma pergi balai polis lapor je. Tarikh bila lahir tak apa itu. Tak ada. Dokumen dulu dia percaya dia macam tu je. Percaya. Jadi ketika tu itulah wujudnya surat CJ kelahiran saya tu 15 Ogos tahun 1969. So secara rasminya, officially dalam dokumen tu memang itu tarikh lahir lah. Tapi bukan on the day abang lahir. Actual lah tak. Jadi itu memang saya membesar dengan tarikh lahir tu lah. Sebab dia dah jadi dekat dalam IC apa semua kan. Memang 15 Ogos lah. Apa-apa pun secara official memang itulah saya punya tarikh lahir. Tapi sama birthday dua kali
Macam tu lah lebih kurang. Tapi selepas saya jumpa family saya, umur saya 21 tahun, baru saya jumpa family saya yang sebenar, barulah terbuka. 21 tahun baru jumpa. Macam mana perasaan bila jumpa family yang sebenar tu bang? Jumpa balik adik-adik ada bang kan? Ada, ada. Bapak saya ada 6 orang. Tak percaya seiras ada. Dia macam ni tau. Dia memanglah mungkin bila kita akan rasa macam benda ni mesti susah nak percaya lah kan. Sebab kita dibesarkan dengan family yang kita anggap family kandung. Lepas tu, eh, mak aku ni dah meninggal. Tiba-tiba dia bagi mak. Mak lain, mak betul lah tu. So macam mana eh, kalau kalau korang boleh bayangkan ni macam ni bonus ke, magic ke? Apa dia kita nak cakap? Ni satu keajaiban. Betul, keajaiban. And secara tak langsung sebenarnya kita boleh rasa macam kita, kalau saya tak tahulah kalau boleh dikaitkan dengan mu'alaf. Contohnya selama ni dia membesar bukan dalam agama Islam, tiba-tiba dia jadi kain putih balik. Faham, mungkin. Simbolik dia tau. Dia macam macam budak yang baru lahir, tak pernah mendehaka langsung dengan mak, apa pun tak pernah, dia macam kain putih. Betul. Tapi umur 21 dia reset balik. Dia macam dia format balik lah. Kan. So itu ya perasaan saya masa mula-mula jumpa. First time saya dapat jumpa mak kandung, pak kandung. Lepas tu masa tu macam perasaan yang bercelaru sangat lah kan. Betul ke keluarga aku? Dia tertanya-tanya kan. Susah nak hadam, sebab nak saya, sebab saya tengok, tak tahulah secara insting saya dapat rasa ini memang betul ni. Cuma yang menguatkan lagi tu bila mak saya cakap cepat-cepat beratur semua, cakap dengan adik-adik saya, salam maklum kau ni. So bila saya tengok 6 orang nak salam saya, muka semua sama kan. So sama special ni. Ni macam copy paste semua kan. So itu yang menguatkan saya cakap ini untuk family aku. So sampai sekarang ni lah bang. Masih. Di situlah saya rasa permulaan kejayaan saya bermula. Di situlah. Okey, first tempat cium tangan mak kita. Sebab tu orang cakap tu. Channel feeling kan. Tak tahu. Dia, dia macam macam transit pergi syurga je. Ibarat dia lah. Ibarat kita dapat rasa mak aku ni, cium tangan dia ni. Ini betul-betul hayat al-falah, hayat al-falah. Marilah menuju kejayaan, marilah. Berkat tu daripada mak kita lah. Saya pula sebab dengar cerita ni. Tapi memang itulah, itulah yang sebenarnya. Bila saya rasa macam beruntung sangat lah. Mungkin tak semua orang akan dapat rasa melalui proses ni. Sebab macam saya cakap, tak ada kejadian jadi kebetulan kan. Dia dah susun dah semua benda tu. In fact kalau nak cerita, masa saya, bila diorang cerita balik macam mana saya terpisah dengan mak saya, seorang pemandu teksi tu nak bawa lari saya, tiba-tiba sampai kat satu jalan tengah ada kekecohan, dia lari daripada teksi dia, letak saya kat tepi semak. Tiga hari lepas tu baru dia orang cari-cari tak jumpa. Dalam semak je nak selamat kan. So bila dia orang terdengar, selalu kita kalau dengar bayi lah kalau terbiar mesti bunyi apa, bunyi menangis kan. Tak, ni dia orang dapat dengar ada baby tengah ketawa. Ketawa, tak menangis. Maknanya komedi lah tu. Komedi. Dia dah start dah. Dia start lah. Dia punya akademi dia kat situ tu. Budak ni ketawa. Dia orang cari jumpa. Saya tengah seronok kat situ. Rupanya dah besar dia nak ketawa dengan orang. Dalam kat, apa orang cakap dalam. Tapi 3 hari abang kat situ. Elok. Survive. Dengan cuaca yang itulah open. Itulah kuasa keajaiban. Itulah macam nak cakap. So percayalah. Baik sangka dengan Allah. Betul. Kita ni memang akan sentiasa dilindungi. Dia tak janjikan hidup kita mudah, tapi dia akan permudahkan selagi kita baik sangka dia. Baik sangka. Jadi itulah lepas saya jumpa mak saya tu, di situlah bermulanya titik permulaan saya nak masuk ke industri ni. Walaupun tanpa saya rancang. Saya sebab terang, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Sebenarnya bukan minat saya. Bukan minat, bukan minat saya, bukan cita-cita saya. Bukan angan-angan pun untuk masuk ke bidang ni kan. Tapi macam saya cakap, tak ada benda jadi kebetulan. Dia banyak kali lah cerita, dengar orang cerita macam ni, tak minat tapi itulah kisah tak minat ni. Tapi rata-rata majoriti semua minat. Dia bersungguh-sungguh struggle lah, pergi pergi audition, aku nak jadi macam dia tu. Dia ada reference, aku nak berjaya macam dia tu. Saya tak. Sebab mungkin saya tahu macam
Sebab saya rasa macam saya tak ada keyakinan tu. Macam aku ni ada talent kot. Tak ada. So sebab tu lah macam tak payahlah fikirlah. Tak payah fikir pun. Tak pernah fikir pun. Sebab tu kadang-kadang orang cakap, "Bang, okey. Kalau abang cakap macam tu, cik, aku pula yang tanya pula, aku yang jawab ni. Kalau abang tak jadi artis kan, abang rasa abang jadi apa?" Saya cakap saya jadi heran lah. Kalau kita orang jadi pelik kan, bang? Jadi pelik kan. So itulah pada saya lah, tak semua yang kita nak kita akan dapat, dan tak semua yang kita tak nak kita tak dapat. Macam abang cakap tadi, benda ni memang abang tak minat kan. Dan abang masuk uji bakat sinaran tu pun sebenarnya daripada kawan abang yang abang tak nak kecewakan dia. Ya. Abang cakap abang takpelah, tak sampai hati nak. Tak sampai hati dia. Nak cakap dengan dia, "Ya, aku datang ni kau uji bakat ni." Tak sampai hati. Dia tu siapa bang? Kawan baik abang yang terlalu dia baik. Special sangat untuk abang. Dia big brother lah. Dia dah tak ada dah. Allahyarham Hani Haji Kasim. Dan kalau orang tanya soalan ni sampai bila-bila selagi saya hidup, jawapan saya tetap sama. Siapa yang bertanggungjawab membawa abang masuk dalam industri ni, saya rasa dia lah. Asbab lah. Sebab saya tak perlu huraikan apa yang dia banyak bantu saya. Tapi dia salah seorang yang biasa hang out dengan saya. Saya suka basket. Lepas tu dia suka dengar saya punya loya buruk. Sebab dia mudah tibu. Jadi mungkin itu value yang dia nampak pada saya. Saya ini bukan jenis yang nampak value saya. Sebab kalau kita nak tengok value pada diri kita, cuba try awesome depan cermin. Sama je dah tu kan? Takkan nampak. Orang lain yang akan jadi cermin kita. Orang lain akan jadi kita kan? Oleh kerana asbab itulah yang saya tiba-tiba, yalah, itulah perjalanan permulaan saya lah. Masuk dalam industri ni daripada kawan tu. Masa abang dalam sinaran dulu, saya nampak abang. Itulah saya nak tahu, apa abang punya surrounding atau pergaulan atau apa yang abang tengok. Apa yang abang tonton ke, sampai abang punya. Pada saya benda tu agak mind blown. Pada saya mind blown pasal benda yang baru abang buat. Unik lah. Unik dengan sound effectnya, dengan konsep keseluruhan. Mana korang tengok So apa, macam mana abang tahun 94 tu? Korang umur berapa ni? 94 saya 15. Oh, 15. Saya lahir 85. Bermakna umur saya masa tu 94 9 tahun. So mana ingat lah kan? Sebab dalam ramai-ramai tu pada saya abang saya punya favourite lah. Sebab lain kan, lain dia main sound effect pun semua kan. Okay, kalau nak cerita pasal influence, sebab saya ni boleh katakan saya ni dia bukan komedian tu. Dia komedian. Komedian? Ada beza. Saya tak tahu apa istilah dia. Komedian ni lebih pada humor punya benda yang kita tengok. Komedian pelawak. Tapi komedian ni dia lebih pada benda-benda yang komik. Komik ni kadang-kadang lebih banyak pada fiction. Benda yang tak boleh dia bercanggah dengan realiti. Dia komik. Tapi dia menghiburkan. Kalau kita ambil dulu saya punya influence Mak Sentuh lah. Mak Sentuh ni satu-satu dia memang mendahului zaman. Dia satu-satunya komedian yang saya itirafkan. Dia memang unik. Dia kelas dia tersendiri. Tak ada siapa yang berani ataupun yang tersendiri macam dia tu lah. Jadi mungkin influence pada itu juga. Dan secara tak langsung saya suka komik. Dan saya suka silent comedy. Silent comedy apa suka? Saya suka sangat silent comedy. Sampai saya setiap kali silent lah. Silent pun? Silent semua. Silent semua? Semua saya silent kan. Diam-diam. Nak tengok silent comedy kan, diam. Gelak pun jangan. Tahan gelak. Susahnya kan. Itulah tu. So itulah lepas tu saya ada juga beberapa konsep-konsep macam parodi satu ketika dulu kan. Macam Naked Gun, Hot Shot. Dia orang buat parodi kan. Top Secret. Lepas tu Stephen Chow pula masuk. Stephen Chow. Jadi saya punya ni mungkin tak macam orang lain punya flavor lah. Flavor saya lebih ke situ. Saya pun tak tahulah kenapa kan. Saya punya cenderung ke situ. Sebab tu mungkin apa yang awak tengok masa sinaran tu, itulah hasil dia. Betul. Yang saya rasa pun, ada ke orang tengok, ada ke orang akan ingat. Honestly, saya masa tu kecil, bukan kecil lah, 15 tahun. Yalah, masa tu pun saya dah terfikir, kenapa dia boleh buat macam ni?
macam mana boleh terfikir dari mana ni? Daripada mana kan? Apa reference dia? Sekarang kan? Saya dapat jawapan. Yeah. Lama simpan soalan ni. Sama juga selepas pada tu saya diberi tawaran untuk buat Al-Qisah. Al-Qisah tahun 95, 96, 97 tiap-tiap raya orang tunggu. Jadi skrip tu pun saya saya buat skrip tu dengan harapan tak betul. Kan? Saya cakap biarlah dia orang cakap ni mengarut ni. Kau gila lah. Tak, memang saya tak nak sebab saya ketika tu saya memang kat Singapura. Saya memang bekerja di sana. Jadi saya sebab saya mungkin saya selesa dengan kerja saya kat sana. Jadi dia orang pula nak offer saya, "Alah, nanti aku nak kena balik Malaysia lagi." Dia menyusahkanlah. Jadi saya buat skrip yang mengarut tu kan. Mula-mula dia cakap bagi sinopsis sikit. Saya cakap lah dia ni kisah dia nak balik kampung. Lepas tu dia naik rakit. Lepas tu sampai kat satu tempat tu kat sungai tu, tiba-tiba traffic light. Itu permulaan dia. Dia orang suka gila. Best cerita ni. Dia orang suka gila bang. Tapi zaman tu mana ada benda-benda gitu. Amin lah. Itu mungkin lah. Itu saya rasa macam memecah tradisi. Saya ni pun saya rasa macam Allah jentik hati saya untuk jadi asbab untuk membawa satu lagi ke pembaharuan dan kelainan supaya dia jadi unik dan jadi lebih mewarnai industri lah. Betul. Dan selepas pada tu pun saya rasa macam saya ketika tu orang cakap a big fans of senario yang sedang meletup masa tu. Duduk depan TV ni tengok senario. Tengok. Tapi masa si abang masuk sinaran, dia masuk melodi ke apa tu? Saya tak lepas. Tapi masa sinaran, senario belum ada kan? Belum. Setahun lepas tu. Okey. 94, 95, 96, sorry. 3 tahun lepas tu. Memang tak pernah miss lah senario sebab dah ada kumpulan Serba Salah tu dengan Azli baru wujudnya tu. So jadi masa tu saya dah macam dah tengok lah album diorang meletup, sitcom diorang meletup. Jadi macam saya rasa macam saya tumpang bangga kan. Best lah, dah lama dah tak ada something yang best macam ni kan. Okay. Masa tu bukan abang dengan Melody bang? Baru nak masuk Melody. Baru nak masuk Melody. Saya masih dengar Al-Qisah tu. Bila saya masuk Melody tu tahun 96 tu pun percubaan je. Percubaan untuk 2 minggu sebab dia orang nak mansuhkan set tu, set kopitiam tu dia nak buat apa benda tak tahu lah. So dia macam saja jalan letak untuk eksperimen. So okey, macam masa tu saya jadi timal lah. Tahu apa timal? Tak tahu. Tikus makmal. Timal. Ni istilah baru. Timal untuk 2 minggu je dia cakap. Saya cakap okey je kan. Lepas tu saya tanya macam mana ni? Saya ganding dengan Kak Uji ni, kau jangan calang ni. Kau okey? Okey, saya okey. Tanya Kak Uji lah, dia okey tak dengan saya? Dia cakap okey. Apa-apa ni, jangan risau, kita ni bayaran awak. Okey ni Kak Uji 1.5, awak 1.5. Okey tu. Kan ya, saya nobody ni dengan Kak Uji macam sama. Tak. Kak Uji 1.5, awak 1.5. First. Jauh beza. Jauh kan. Untuk 2 minggu tu lah. Untuk 2 minggu tu. Selepas pada 2 minggu tu tak masa kopitiam tu, saya tanya diorang, saya nak kena jadi mamak ke buat teh tarik? Kalau ikut logik ni lah. Betul. Dia cakap tak boleh. Kau ni background kau Al-Qisah. Dia kena pelik. Kau tak boleh. Ini kau kena twist 180. Kau kena jadi hapek pakai congsam. Cakap slang Cina. Kena kontra. Boleh ke? Kau apa yang kau buat tak boleh? Selama ni banyak benda kau buat dah boleh. Okeylah, 2 minggu trial, rating letup. Letup terus lah. Lepas tu kopitiam tu terus tak jadi dimansuhkan. Set tu maintain lah. Dia maintain, upgrade je sikit. Saya terus dapat offer kontrak setahun lah dengan Melody. Naiklah 1.5. Tapi siapa yang confidential? Siapa sangka man, yang abang cakap nobody ni boleh jadikan kopitiam tu stay daripada nak masuk kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang macam mana saya nak yakinkan mereka-mereka yang baru supaya ada keyakinan tu, tapi dalam masa lama tidak poyo ataupun over confident. Maknanya kena yakin tu maksudnya kena buat lah. Buat je. Macam kita setiap kali kita buat tu macam kita tanam benih lah. Tanam benih kat tanah yang betul. Siram. Hari siram. Effort dah buat kan? Itu effort. Hasil kun payah kun lah. Yang penting buat. Yang penting buat. Penting melangkah.
Biarlah orang cakap dia ni gila lah, apa dia ni buat ni. Biar, biar, biar. Tapi sejujurnya yang lain pada lain ni, yang tu yang seronok sampai kita tengok tau. Dia subjektif lah juga. Mungkin ada yang seronok, ada yang ada yang kata apa benda, benda ni. Nangut lah. So dia subjektif tak, sebab tu tak pergi final tu. Itu dia. Kan dia belum sampai lagi. Sampai tahap tu. Tapi tu saya cakap dengan dia orang, aku ni dalam senario ni satu-satunya ahli senario yang tak lepas pergi final pun. So korang jangan risau lah korang final tu tak ke. Jangan risau, rezeki tu tak ada. Sebab dalam setelah saya melalui perjalanan timeline saya, baru saya tahu sebenarnya aku ni tak pernah kalah. Maksudnya dalam istilah kita berlumba atau buat sesuatu, orang tahu mesti ada kalah, ada menang. Tapi sebenarnya tak. Kau menang atau kau belajar. Kita takkan pernah kalah dalam tak, hidup ni. Tak. Istilah kalah tu bukan kalah. Kau belajar. Belajar. Istilah kalah tak ada. Maknanya kau akan menang aje. Menang atau kau belajar. Cuma cara kita tengok benda tu macam manalah. Ya, perspektif kita melihat benda tu dari sudut yang positif. Betul. Bukan COVID positif. Sama sekarang ni orang tak nak positif. Dulu orang suka positif. Ya, ya, betul. Banyak sekarang benda yang positif yang tak relevan lah. Sekarang dengan positif lari kan. Okay, tapi kita rasa kita kena ke segmen kedua. Kita ke bahagian kedua. Selepas ini. Okey bang, lepas pada melodi tu, dengan cerita macam ramai, apa ramai yang nak ajak abang masuk senario kan. Lepas masuk senario tu macam mana abang, apa penerimaan ahli-ahli senario lain? Maksudnya kekok mula-mula ke macam mana bang? Dia macam mana macam contohlah saya suka kumpulan Search. Memang the ultimate pioneer kumpulan rock. Lepas tu katulah saya minat Abang Kidal. Ketika tu kan dalam first album kan Abang Kidal gitaris saya minat sangat. Tiba-tiba Abang Kidal keluar. First kali kita frust Alah kenapa keluar ni tak best lah kan. Lepas tu tiba-tiba Search datang cari kita. Eh aku nak kau main gitar untuk Search. Oh tu perasaan dia. Boleh bawa ke? Tak boleh. Risau. Logiknya bukan risau aku saya tak boleh. Aku tak boleh ganti kan. Aku pun minat nak ganti idola aku macam mana. Faham. Sebab masa senario tengah meletup tu, saya lebih banyak fokus pada Hamdan dan Ilya. Saya tak tahu kenapa lah. Mungkin cara dia orang feed kill ke dia orang bawa karakter tu dia lain lah. Sebab dia relax. Dia unik. Dia orang santai. Santai tapi sampai. Dia tak dia tak payah overdo ke. Bukan saya cakap yang lain over. Tak ada, tak tahu ke apa X-Factor yang dia orang ada. Jadi bila dia orang keluar, saya keras lah. Alamak. So kena ganti pak. Lepas tu itu satu. Lepas tu tiba-tiba dia orang offer untuk ganti tempat Hamdan dengan Ilya kan. Tapi saya seorang. Alamak. Eh berat. Saya rasa macam saya tak belong lah. Sebab macam melanggar karma. Macam tak boleh ni. Macam mana ni? Kita kat bawah ni kan. Sebab saya bergerak solo ketika tu. Saya tak tahu macam mana. Boleh ke saya tolak tepi lah. Saya kena gantilah orang yang saya minat. Tolak tepi. Tapi format dia ni berkumpulan. Saya tak tahu boleh ke saya berkumpulan. Nak blend in tu kan. Sebab masa sinaran pun tahu saya seorang solo. Stand up comedy Al-Qisah pun saya solo juga. Saya seorang. Jadi macam saya tak tahu saya boleh fit in kat dalam tu. Tapi at the same time saya tahu tawaran tu juga datang daripada ahli-ahli senario ni yang memang petik nama saya. Dia orang yang request. Dia orang request. Ada lagi beberapa orang yang mungkin dipanggil juga ketika tu, tapi dia orang tak nak because dia ada komitmen lain. Maksud tu abang personally kenal dia orang tak? Sebab kita orang satu bumbung. Memang ada biasa lah. Even dalam Al-Qisah pun ada Lan, ada Azli yang jadi gangster bully saya tu. So memang kita orang dah berkawan lah. Cuma mungkin saya lebih look up dia orang sebab dia orang tengah meletup kan. Saya macam underground je. Saya tak ada masalah pun benda tu. Dia tidaklah membuat saya rasa kekok. Tapi hakikatnya memang dia orang tengah. Satu album dia orang jual berapa ratus ribu saya pun tak ingat, tapi memang meletup lah. Antara yang banyak kan. Senario terjual. Jadi saya macam macam mana nak masuk lah ni kumpulan ni. Saya tahu dia orang tak ada masalah sebab masa offer tu sendiri Wahid datang personally. Kita orang memang nak kau pi. Sebab kita orang rasa macam kau lain.
macam kita orang ni semua mungkin ada sesuatu yang ada kat engkau ni yang kita orang ni tak ada ni. Even tak kira lah Hamdan dengan Ilya dah keluar pun, benda yang kau ada ni aku rasa dia akan jadi satu perencah yang yang lain akan lagi lah. Akan compliment lah. Dia orang cuba yakinkan saya. Sebab saya ada satu masalah ketika tu. Macam dalam pada saya buat melodi tu pun, saya rasa macam itu lebih pada pengacara yang tidak komit. Dia ayahat je. Betul. Saya tak ada komitmen. Saya rasa macam alah nak tak nak buat lah. Jam sebelah mata setiap minggu kan. Jadi ini komitmen dia lagi besar. Kan, saya kena sign up 5 tahun kontrak, tak kan? Kontrak 5 tahun masa tu. 5 tahun lah? 5 tahun lah. So saya rasa macam macam mana eh? Memang saya berat lah ketika tu, saya terus terang cakap sangat-sangat berat. Sehinggalah ketika itu Abang Usop Kopratasa yang memang bekerja di Abang Klasik TV3 masa tu, saya jumpa dengan dia dan dia tanya saya, kenapa, apa masalah kau? Tahu lah Abang, saya kurang yakin dengan dia. Saya masalah saya keyakinan. Bab-bab komedi ni saya serahkan orang keliling saya yang boleh polish saya, guide saya. Tambah pula senario ni dia orang dah ada pengalaman, of course dia orang boleh bentuk saya, boleh guide saya. Tapi saya rasa ni macam saya tak boleh lah. Dia cakap engkau buat macam ni lah, engkau anggap ni bukan satu platform duit. Tapi ni kau anggap lah ni satu akademi. Akademi yang bukan kau keluar duit. Kau dapat biasiswa, kau duduk kat sini belajar. Semua benda kau boleh belajar kat sini. Sebab semua ada kat dalam ni. Apa saja yang kau nak tahu tentang kreativiti kan, tools, apa saja kemudahan kat sini, kau masuk kat dalam. Itu siapa ni yang kata tadi bang? Mausuk Kopratasa. So dia lah saya rasa yang membuatkan trigger saya. Selain daripada ahli-ahli senario sendiri, macam Lan Backpack, even Azli. So saya rasa okey lah. Sampai sekarang Abang pegang ya kata-kata Usop Kopratasa tu pegang. Kan akademi macam Abang cakap masuk Gegar Berganza pun Abang cakap-cakap pun yang sama juga kan. Saya takkan tukar fakta. Tak mungkin, sebab berapa orang je yang memberi kata-kata yang membuat satu perubahan besar. Jadi saya akan ingat semua tu, siapa-siapa yang kata ketika tu siapa. So ketika tu saya sign up lah nanti tiga. Itu pun saya rasa macam first naik show. Saya ingat lagi first show saya dengan senario. Show setengah jam. Setengah jam tu saya non-stop diam. Non-stop diam? Susah tu. Non-stop saya diam. Buat masa tu show show private lah, private. Bukan sitcom. Oh, bukan nyanyi. Private function. Diorang selalu buat private function. Diorang buat sketsa. Oh, okay. Show time. Show time tu. Diam je. Memang. Oh, okay. Sebab diorang laju. Oh, dia dah biasa. Dia ni cakap tetap tahu ni. Oh betul lah. Kau ambil. So non-stop saya dia. Non-stop lah. Tapi masa Abang mula sitcom pun, awal-awalnya saya dengar Abang cakap dikecam peminat. Memang. Mula-mulanya tu kan. Sebab dulu kan tak ada media sosial. Surat semua lah. Surat kan. Dua guni surat. Saya dapat surat paling banyak. Artis sangat ni. Isparang baik. Ini betul ni dahsyat ni. Buka-buka semua kecam. Kecam semua. Kembalikan Hamdan dengan Ilya. Kau tak kelakar. Pergi mam lah kau. Kau pergi balik kat Melodi lah. Kau duduk sebelah kat Oji. Kau ingat kau bagus. Nangis eh. Zaman kecam dah berbulan pada dulu. Zaman hantu lah ada. Surat lah, bukannya Facebook Saya dapat surat, lepas tu saya balik tulis surat. Bukan dapat kad peminat. Saya bawa pergi jumpa bos. Nak resign bos. Zia kenapa? Saya tak tahu. Mental koyak. Jangan macam tu. Dia cakap mula-mula kita nak buat senario pun semua kecam. Jangan. Cuba. Percaya kat saya, bagi muka kat saya. Sebab awak pun ada kontrak 5 tahun. So at least pun kita try lagi, dia cakap. Bagi saya time lah. Bagi saya 3 bulan ni, benda ni dah akan dapat momentum. Dia orang nak kena penonton nak kena biasakan dengan Abang punya style. Jadi baru. Tapi at the same time saya cuba nak menafikan mental saya koyak. Macam mana ni aku nak buat orang gelak tapi aku tak gelak ni.
Maksudnya ialah macam mana aku nak hiburkan orang, aku nak releasekan tension orang, tapi aku tengah tension. Belah pagi. Jadi lepas 3 bulan lepas tu dekat sitcom, rakaman sitcom tu. Dekat situ dia orang cakap lepas ni dah habis, nanti ada fans dua rombongan bas. Satu dari selatan utara. Macam nak kena berkumpul lah kejap lagi. So saya pun berkumpul, lepas tu saya jumpa lah orang kan, ramai ni kan. Orang datang kat saya menangis ni. Siapa nak? Apa sahaja korang menangis lah. Abang minta maaf abang, surat dua guni tu kami. Orang mengaku kan? Kami minta maaf sebab kami, akhirnya kami terima bang. Abang ampun kami dunia. Tuan tu memang koyak lah. Koyak itu kira kan? Macam satu, orang cakap macam mana pelaburan yang dapat dividen lah. Diorang tu datang as a dividend and bonus. Dia tutup lubang-lubang bocor. Time tu baru saya rasa macam semangat semangat and lebih confident lah. Tak sangka gentle betul korang ni. Aku kalau tulis surat ni memang sorry lah aku nak datang lagi. Minta maaf. Berhal. So lepas abang tu, abang dah mula confident tu. Dan lepas tu macam ada lagi tak akan selepas tu abang ada rasa rendah diri tu lagi, ada lagi ke atau dah okey? Saya rasa kalau mula-mula istilah tu rendah dirilah. Tapi saya rasa macam tak adil pula kalau orang tu memang betul-betul rendah. Macam dia kan? Tapi poyo. Takkan saya nak cakap rendah diri kan. So rendah jiwa lah. Rendah jiwa. Rendah jiwa. Saya rasa macam, saya tak tahu lah, mungkin sifat saya semula jadi dia, yalah, even lepas pada tu pun sampai sekarang pun saya jumpa kawan-kawan saya balik pun dia cakap kau macam tu je. Kau tahu tak kau siapa? Sampai dia orang nak kena remind saya kan. Saya tak tahulah sebenarnya, mungkin tu kerjaya saya lah. Kan and ada juga orang cakap bang, saya tahu abang ni seorang yang humble. Itulah, kalau saya cakap abang ni tu ni, mesti abang cakap tak ada tu ni. Abang akan menafikan. Abang kena ingat macam mana abang nafikan pun, sejarah tu telah tertulis bang. Abang tak boleh delete sejarah tu. Yalah. Abang boleh nafikan, tapi sejarah, benda tu semua dalam laluan dan lipatan sejarah. Saya tak tahu kenapa, apa yang membuatkan saya ni bersederhana walaupun dalam arus yang fenomena. Betul. yang ikonik. Bukan calang-calang, abang menang, pelawak pertama menang apa? Anugerah Bintang Popular. Pernah digelar pelawak nombor satu. Yang anugerah Britarian tu 5 kali bahkan. Kalau kategori pelakon komedi 6 tahun untuk turut. 6 tahun. Kalau yang popular tu? Yang popular sekali. Sekali. Dua orang je lah pelawak. Saya lepas pada tu Nabil. Bukan calang-calang kan. Macam itu ada dalam soalan saya juga tu sebenarnya. Abang juga jadi superhero pertama filem. Kan. So pencapaian abang tu memang DJ pelawak, DJ pelawak yang pertama menjadi DJ. Bukan calang-calang pencapaian tu yang saya nak tanya, macam mana abang tak fly tinggi. Maksudnya abang masih membumi lagi kan. Mungkin saya pegang satu prinsip lah. Tak hidup dia puji, tak mati dia keji. So maknanya kalau orang puji pun kita tak ada rasa melambung, orang keji pun tak ada rasa terumban. Saya tak tahu kenapa benda tu sebati dengan saya. Sebab situ sebenarnya kita diuji. Kita tahu itulah titik permulaan dia punya turnover tu. Sama ada kau boleh hanyut ataupun kau masih di situ. Kau faham konteks nama itu asal kau, and kau tahu apa perjuangan kau. Kau lebih faham apa kerjaya kau ni. Apa dia kita punya heading ni. Saya tak tahu kenapa ketika itu sampai sekarang, daripada zaman tak ada media sosial lah. Kan, sehinggalah ada media sosial. Macam saya pun tak tahu, macam dalam media sosial pun selalu orang yang throwback scene-scene lama tu diorang. Saya tak ada macam yelah kalau saya sibuk sangat nak ke situ, ya aku ni dah down ni. Tarik balik orang, ambil lah keratan-keratan balik video-video. Saya tak ada sifat tu, tak ada langsung. Saya tak tahu kenapa lah. Mungkin kerana satu didikan keluarga, macam satu saya surrounding, membesar kan dalam keadaan yang sangat sederhana. Lepas tu saya mungkin dulu pun saya kurang bersosial. Saya memang jenis homely type. Saya memang indoor punya jenis lah. Dan lepas pada tu itulah saya rasa macam satu benda kadang-kadang saya bila saya fikir balik from zero tu daripada zero lepas tu nak ke sini ni,
macam saya cakap, tak ada benda jadi kebetulan kan. Tapi apa sebab dalam ramai-ramai tu Allah pilih mangkuk ni? Kenapa dah mangkuk ni nak dihayun kan? Dia akan trigger. Bila kita ada sedar ruang yang aku ni nobody, aku je yang kenal diri aku. Aku memanglah, mungkin kau nak cakap kelakar pada aku, aku layar buruk. Layar buruk sekolah, mana ni mangkuk ni, ni sepul mana sepul. Dia tu kalau tak ada, boring lah bila dia tak, dia bila tak ada, rindulah bila ada menyampah lah. So saya tak tahu lah benda fakta tu sebenarnya yang membawa saya dalam kerjaya ni yang yang saya tak pernah mimpikan pun. Tapi akhirnya di sini kita bersembang untuk kita flashback balik perjalanan tu kan. So saya rasa macam alhamdulillah saya masih sihat untuk berkongsi benda ni. Mungkin benda ni boleh memberi inspirasi pada orang, motivate juga. Sebab dalam perjalanan tu ialah dia seketul batu bata tak mampu jadi sebuah bangunan pun. Dan seketul batu bata tu bukan satu hari tu jadi bangunan. So inilah kita tengah cerita dan huraikan kan apa perjalanan tu, perjalanan seorang yang bernama Saiful Apek. Nah, banyak sebenarnya yang dia kena tempuh, dia punya ups and down tu. Saya pun tak tahu kekuatan tu, biasanya saya cakap lebih pada orang keliling, berkat doa peminat, keluarga dan istiqomah tu lah. Paling penting niat lah nombor satu. Yes, betul. Niat tu penting. Niat betul. Niat kena betul. Yes. So itulah beza dia antara student dengan stupid. Tengok, student abang tunjuk sini, stupid abang tunjuk sana. Itulah tu. Dengan Pak Yang kena, dengan Abang Zim kena. Redo. Okay, next. Ada soalan? Ada. Dulu kan senario memang aktif konsert, boleh kata setiap minggu bang? Konsert sana sini ke setiap bulan? Show lah, show. Bukan konsert lah, show. Konsert tiap minggu. Konsert kadang-kadang setahun, kadang-kadang mungkin ada 4 konsert lah. Setahun 4 konsert eh? Mana yang paling abang rasa paling best? Lepas tu peminat dia paling gila lah. Dan apa peminat tu pernah buat kat abang? Peminat pernah buat yang paling gila kat abang? Benda yang paling gila, paling pelik. Saya selalunya bila melibatkan luar negara lah, contoh Singapura. Singapura kan? Memang sangat fanatik. Mungkin saya tahu sebab dia, kerana mungkin susah nak jumpa. Betul lah. Eksklusif sangat kan. Dan orang-orang yang luar ni kalau datang kat negara dia orang, dia punya appreciate sangat tu, lain daripada orang tempatan sini lah. Local macam kan. Brunei lah. Brunei pun sama, memang happening. Sabah Sarawak pun lebih kurang juga. Sabah Sarawak pun. So antaranya macam satu hari tu saya tak salah, saya di Sabah kot. Saya kat dalam hotel tengah tidur, dah pukul 10 macam tu kot. Nak tengah hari dah nak bangun pergi lunch lah. So masa tu Wahid kejut saya. Cakap, "Eh, bangun lah. Kenapa? Kau nak rasa tak jadi macam macam mana Michael Jackson rasa?" Apa dia? Mialah. Dia buka tingkap. Tingkap hotel. Tingkap berapa saya tak ingat, 6-7. Buka tingkap hotel. "Kau keluar tangan tak?" Tangan je. Saya pun keluar lah tangan. Keluar tangan. Ramai orang jerit. Ramai jerit bang. Rupanya dia dah buat demo dulu awal-awal lah. Memang ramai orang dah tunggu kita orang ni. Nak pergi lunch ni. Diorang dah tahu hotel kita. Diorang berkemah kat bawah. Keluar lah tangan. Macam mana? Best tak rasa macam Michael Jackson? Rasa tak? Rasa tak? So lepas pada tu saya rasa lah macam, oh gila. Macam moment tu saya rasa macam, ini sebenarnya mimpi ke apa? Macam aku tak tahulah, ini satu benda yang aku takkan lupa. Dan satu hari kalau orang tanya, ini salah satu benda yang aku akan cerita balik. Ada pernah ada yang tanya bang? Pernah ada yang tanya? Ada orang tanya. Tapi ada banyak lagi lah benda yang saya uraikan. Mungkin ini salah satu pada dia lah. Lepas tu masa kita nak balik tu, nak ke airport, masa tu ramai orang tengah follow kita orang. Kita orang kat dalam van ni, orang ramai ni keliling van ni. Lepas tu cakap, "Bang lah, bang, jom kita jalan ni, lambat dah pergi airport ni. Tukar-tukar minyak, van tak jalan." Kena tahan, kena tarik. Ramai-ramai angkat van. Angkat van, tayar pusing macam tu je. Aku cakap, "Janganlah, kita orang dah lambat dah. Tak ada, kita orang permintaan tunaikan dulu baru kita orang lepaskan." Apa dia? Kita orang nak ambil gambar, tak payah turun pun. Keluar je kepala kat tingkap dia.
So kita ambil lah gambar, keluar kepala tingkap juga orang ambil, tekan minyak baru jalan. Betapa fanatik dia orang. Itulah. So, saya rasa macam mungkin peredaran zaman sekarang ni yang tidak lagi lah, mungkin saya tak tahulah siapa mungkin, yang mungkin sempat nak rasa lagi. Because eksklusif pun. Eksklusif. Pasal sekarang ni artis dengan peminat dia dah terlalu dekat. Itu dah dekat pasal ada Instagram. Dia tidak prestige lah. Tak prestige. Eksklusif. Dan selalu nampak apa mata. Betul tak? Ya. Macam dulu contohnya macam kita ada diary kan. Macam-macam benda kita tulis tu kan. Benda elok ke tak elok semua kat dalam tu. Kalau orang baca mau bertumbuk tu. Kita meluahkan. Bunyilah privacy. Betul. Tapi sekarang tak ada privacy. Open. Dah dekat open public. Public. Siap tulis, siap hantar lagi. You all rasa warna mana yang sesuai nak pakai antara tiga ni? Gambar seluar kecil. Dulu kita nak tengok tu kat ampai tau, teropong. Dia punya warna biru. Contoh kita nak cakap betapa mahalnya privacy satu ketika dulu. Sekarang orang kawan-kawan dah datang rumah baru boleh buka album gambar. Ni teruskan tak? Jadi saya tak tahulah kalau kita nak kontra kan, baik buruk dia saya tak tahulah sebenarnya. Lebih banyak baik ke lebih banyak buruk ke, saya tak tahulah. Personally abang suka indah lagi yang mana, dulu ataupun sekarang? Dia sebenarnya ada kelebihan masing-masing. Kalau ikut sekarang ni dari segi konteks mudah. Mudah, cepat. Nak capai info. Cepat. So ibaratnya macam sebilah pisau lah. Pisau tu tajam, bahaya. Tapi kalau kita simpan elok tempat yang selamat, insyaAllah dia tak membahaya siapa. Dan kita gunakan untuk perkakas manfaat. Tapi bila kita gunakan untuk niat tak elok, mudarat lah. So nampak tak sebilah pisau tu boleh, dia boleh jadi macam-macam. Bergantung pada apa yang kita nak. Bergantung pada apa yang kita gunakan. Tapi kalau kita cerita pasal value pula, dulu saya merasa duduk depan kedai yang jual kaset tu nak tunggu album Search yang terbaru, saya kata tak ada dah orang tunggu. Sampai sound lah nyonya tu, nyonya tak ada poster. Saya tak mau beli yang kaset. Ada first 20 orang ada poster. Poster balik, lepas tu letak poster dekat dinding. Dia punya inspiring tu, dia piau tu. Sekarang piau. Tak dapat lah bang. Lepas tu buka kulit kaset tu kan. Sampai lunyai lah. Bau dulu. Sedap tu bau dia. Macam bau buku sekolah baru beli kan. Macam bestnya. Lepas tu tengok lirik sampai lunyai. Lepas tu cari yang mana-mana yang kaki gitar ni, carilah kot. I mean, dia macam mana cakap eh? Dia lain tu. Dia punya dia intimasi tu dengan soul, dengan passion tu lain. Dia dah hilang benda tu. Habis lah. Jadi itu yang saya tak tahu, adakah arus kemodenan dan kemajuan ni, teknologi sekarang ni, boleh menghilangkan value-value tu, ataupun mungkin dia memberanakkan value lain. Saya tak tahu lah kan. Sebab daripada sini dia, mungkin daripada kemajuan ni, dia orang dapat sukat. Kau ada 2 juta followers. Dahsyat value kau. Itu yang jadi dia jadi macam dia jadi benda subjektif sangat lah. Macam mana nak dia macam bagi pembaris. Saya bagi kat awak pembaris. Engkau timbang berat kau berapa sah? Bukan tools dia. You're not using the right tools ke, or are we using the right tools? So tak tahu, heading lah. Macam dulu pagi-pagi kan, saya pasal saya dibesarkan keluarga angkat sini ada restoran. Jadi saya boleh rasa suasana pagi ni. Pagi tu kan dia dah terpasak kat sini kan, dia akan bau kertas surat khabar. Bau kertas surat khabar tu mesti bau. Kalau orang pagi-pagi surat khabar, telur separuh masak. Sekarang mungkin telur separuh masuk lah, tak tahulah. Telur separuh masak. Lepas tu kopi. Dia lain tau. Dia punya suasana pagi setting tu, setting tu dah ada dah. Dia environment, ambience lain dulu tau. Betul. Kita dekat dengan benda-benda tu kan. Jadi sekarang dah macam tak ada lagi dah suasana yang hilang, bau surat khabar tu. Mungkin kalau diorang tak pernah rasa, mungkin diorang tak rasa kehilangan lah. Tak efek lah. Macam kita orang ni rasa transition tu daripada public phone tiba-tiba ke handphone. Saya rasa tu semua tu. TV remote pakai kaki. So mungkin kalau diorang tak rasa, tak ada lah kan. Dia tak missing apa-apa lah. Tak ada missing apa-apa lah kan. Tidur pakai kelambu kan. Pakai kelambu. Lepas tu apa, kalau awet, awet ni pukul 5 bus stop, kat bus stop pukul 5 ni turun ni.
dia moment tu tau. Betul, ataupun kalau awet tu tak ada lah hari ni, tak apa kita tengok bumbu rumah dia pun jadi dah jadi. Dia tak ada, tak ada. Lepas tu kalau ada satu tu, satu je lah, dia tak ada, dia tak ada dia tak ada subsidiary. Betul. Maksudnya tak apa kalau yang ni tak jadi, aku ada pilihan A, B, C. Sebab kan. Ini tak ada, dia tak kisah, dia punya friend list je 500. Iyalah sekarang ni kan. Macam mana nak cakap? Betul lah bang. Kadang-kadang macam kita crush kat orang kan. Dia kita punya feeling tu walaupun dia tak suka kita pun. Tak ada, kan? Tak ada, tapi feeling tu. Feeling tu. Benda tu dah tak ada lah. Dah tak ada lah. Sekarang semua DM. Kau tak nak sudah. Bagi satu. Kalau dah couple pun nak berterima kasih kena hantar surat. Nak tunggu surat pula berapa lama? Lama. Dik, ada. Postman pun nak ditumbuk je kan. Macam mana? Betul lah. So itu transition dulu dengan sekarang. Actually banyak kita missing kat lah. Saya personally. Banyak. Itu kita tak tahu tu sebenarnya. Mungkin kita tak tahu heading ni yang akan datang ni. Dia akan menenggelamkan a few values yang ataupun saya rasa macam memang perlu dikorbankan untuk ada yang benda yang lain yang lebih baik, yang lebih, yang kita mungkin tak nampak. Macam kita tengok lah even handphone lah sekarang kan, kita dah tak perlu bawa kompas nak tahu kiblat ke mana. Lepas tu Quran 30 juz pun kita dah tak perlu dah bawa, tak perlu dah ambil wuduk. Ada dia kemudahan dia tu, nak belajar pun dah boleh belajar benda-benda yang mudah. Lepas tu tak payah bawa peta besar-besar nak tengok pergi mana pergi mana kan. Directory video berapa ribu video tape pun nak bawa kat dalam tu, CD pun berapa banyak, semua dah ada kat dalam satu benda. So in a way kalau kita melihat kontranya, memang ada mudah dia. Untuk knowledge wise, untuk orang berdakwah, mungkin benda-benda video ni terpaksa dikorbankan. Siapa yang dapat rasa itu kau punya bahagian lah. Kau dapat bertuah rasa benda tu. Yang dapat rasa tu semua bertuah. Itu je. Jadi bukan hantu lah je yang bertuah. Ya, kita yang merasa di bertuah pun kita bertuah lagi. Itu dia. Keris dia pun hilang. Macam mana nak cari? Kalau kita nak cari, kita kena tunggu ke bahagian ketiga. Mudah. Okay bang, sekarang banyak saya tengok interview abang. Abang selalu macam berkata benda-benda yang deep lah, boleh dikatakan dengan istilah sekarang ni kan, benda-benda yang wisdom. Saya rasa sebenarnya saya nampak dari dulu lah abang punya intellect. Abang ni seorang intellectual lah, sebagai even sebagai pelawak pun saya rasa abang intellectual. So macam mana abang punya kehidupan, hobi, atau abang membaca, banyak membaca ke, apa yang abang tonton ke? Mungkin kalau dulu istilah membaca tu buku lah. Tapi sekarang dia ada dua, sama ada buku atau kena buku lima lah. Tu pun membaca kak. Membaca hati budi seseorang. Salah baca lah kan. Buku lima lah jawabnya kan. So sekarang kita ada muka buku. So buku juga. So sebenarnya membaca ni juga adalah interpretation dia. Kalau dulu kita melihat, kita membaca. Kan sekarang kita boleh mendengar sambil dibacakan. Audiobook contohnya kan. Itu salah satu pendekatan membaca juga sebenarnya kan. Mendengar itu ibarat membaca. Jadi saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Okey. Saya mengamali, saya mengerti. So pada saya sebenarnya apa benda yang kita dapat hari-hari, input ataupun informasi, dia jadi knowledge lah. And knowledge ni pula bila kita tak, kalau kadang-kadang dia hadam tapi kita tak amalkan, dia tak jadi efficient lah. From the first place kita dapat ilmu tu lupa lah. Saya mendengar saya lupa, saya melihat saya ingat. Ingat je. Ingatlah. Besok dah tak tahu lah ingat ke tak kan. Tapi bila saya mengamali, saya mengerti. Sebab tu kita pernah dengar perkataan practice makes perfect. Biasa dengar kan? Tak betul bang Bukan tak betul, dia kurang tepat. Dia kalau yang lebih tepat dia, practice doesn't makes perfect, practice makes it permanent. Dia kekal. Contohnya kita aku nak suap je bismillah. Kita tak ada niat pun nak baca bismillah dia tu. Dia dah jadi set. Dia dah sinonim dah. Auto dia dah dia permanent. Dia dah jadi permanent. Sama juga kita bawa kereta. Sambil kita bersembang,
Dia kita dah tahu dah sini corner masuk signal, tapi kita duduk sembang ni. Kita dah tahu jarak kereta, kita terlampau dekat, kita automatik tekan brake. Dia jadi permanent sebab dah praktis. Kita dah praktis benda tu dan yang kita faham. Kadang-kadang ada juga orang praktis tapi kerana hafal. Sebab tu kadang-kadang ramai orang menghafal. Menghafal belum tentu faham, tapi orang faham dia lebih daripada hafal. Menghafal ni nak jawab soalan periksa tu. Tu kan. Sama juga kita ni pun sedang dalam peperiksaan, besok result kita nanti ni. Kat sana nanti tu result kita. Kau hafal semua, kau hafal ya? Faham tak? Hari-hari baca ni. Tapi faham tak? Itu kita risau tu, pendekatan kita nak bagi tahu kat diorang tu. Sebab tu saya suka spread kan apa saja falsafah. Kadang-kadang kadang-kadang mungkin saya dapat daripada sos. Bukan sos tiram, sumber. Dan sumber tu saya kadang-kadang saya rasa macam saya faham maksud ni, tapi saya rasa macam bukan dia orang tak ready untuk terima. Tapi saya rasa dia tak friendly. Jadi saya ringankan sikit. Abang layman kan dan mudahkan dia. Saya mudahkan dia tapi dalam weight yang sama. Value dia tetap sama. Cuma saya nak sebab sekarang, zaman sekarang dia nak benda yang fast and accurate. Dia nak, tapi weight tu ada. Contoh macam saya cakap, biar gila jangan bodoh. Nampak dia, super ataupun biar tak pandai daripada mana mandai. Dia simple. Tapi faham. Kan dia akan deep, dia akan senang melekat. Dia macam busuk gitu. Macam saya dapat macam contoh daripada Datuk Ramli Sarip. Empat perkataan dia bagi saya, tapi sampai sekarang saya rasa sampai seumur hidup lah saya ingat. Jangan boros, jangan kerikut. Mula-mula saya menunggak, macam mana jangan boros tapi jangan kerikut? Susah ni. Jangan boros, jangan boros, kerikut. Jangan kerikut. Macam kontradik lah kan? Dia macam canggah kan? So saya pecahkan lagi. Okay. Ini atas ni, jangan boros ni dengan jangan kerikut, apa konteks ni? Okay. Baru saya dapat satu pecahan pula. Okay. Dalam hidup kita ni, kalau dari segi kita nak spend, tak kira duit, tenaga, masa, dia ada dua, pada dua benda, dua perkara, keperluan, keinginan. So okay, kita kena clarify apa keperluan, apa keinginan. So baru saya nampak konteks, jangan boros pada keinginan. Jangan kedekut pada keperluan. Jadi adalah pecahan dia lain lagi. Tapi konteks dia, baru saya tahu. Okay, sebab tadi kontradik. Tapi bila kita taruh, baru dia sustain kan. Okay, kena ada konteks dia. Yes. So saya rasa macam 10 tahun dahulu mungkin saya ada benda yang nak disampaikan, tetapi directory saya ni comot, belum ready. Comot selekeh. Dia ada kat situ, tapi ini masuk almari ni, ni masuk almari ni. Dia tak organize. Dia tak organize. Dia berkecah. Jadi dengan pengalaman perjalanan saya tu, dengan imbuhan ilmu daripada orang-orang yang memang orang yang berpengalaman, orang-orang yang memang ada pengiktirafan. Jadi daripada situlah saya belajar menyusun laci-laci ni. So that bila saya berdepan dengan apa pun, dia kemas. Kita dah tahu dah. Okey, buka macam ni, nak buka laci mana. Senang dah, mudah lah. Itu sebab saya cakap sebenarnya perjalanan kita ni sebenarnya mengemas. Sebab apa, kita tengok tadika kemas pun belum tentu kemas. Sepah. Saya pernah tengok lah tadika kemas tapi dalam sepah. Tak sinkronis dengan nama dia. Jadi kita kena bijak dalam mengenal pasti. Contohlah perkataan rajin dengan malas. Ada orang yang malas. Malas kita tahu sesuatu yang tak elok lah. Rajin ni bagus. Tapi yang malas ni pula, yang malas ni contohlah. Malas Tapi yang malas ni, aku malas bermaksiat. Aku malas merepit. Aku malas pergi clubbing. Aku malas parti buih. Parti buih. Tanpa buih lah. Buih mungkin okay, tak apa. Aku malas pada benda-benda yang tak elok lah. Ini satu malas yang bagus. Yang rajin tadi kita cakap. Ni kau rajin apa? Aku rajin nipu member. Hembat barang member. Khianat, dengki, hasad. Aku rajin semua benda ni. So tu rajin yang tak baik. Sama juga bila orang cakap kejayaan, berjaya. Ayat al-falah, marilah menuju kejayaan. Apa definisi jaya ni? Okey, kejayaan. Tengok buka surat khabar, tiga orang perompak berjaya melarikan 3 juta.
itu berjaya juga. Berjaya juga. Ha, itu sebab kena tahu konteks tu apa dia. Ha, sebab dalam perkataan yang negatif boleh jadi positif. Dalam perkataan yang positif boleh jadi negatif. It's how kita execute. Ha, dan macam mana kita tafsirkan benda tu. Sebab tu kadang-kadang kita jangan terlepas pandang. Sampah pun boleh jadi pulau tau. Cerita duyung. Ha, dia collect sampah, dia buat pulau. Ha, sampah. Ha, tapi kalau sampah masyarakat susahlah nak collect buat duyung tu. Jual organ bang. Ha? Jual organ. Ha. Ha. Organ ada tapi pakai elektrik. Abang kawan lagi dengan tu. Orit. Orit. Ha, kawan lagi. Saya rasa saya decide nak jadi orang. Okay, maksud ni. So itulah saya rasa macam mungkin pendekatan saya banyak pada falsafah ataupun quotes-quotes yang saya terkejut sebenarnya ada impact dan merubah ramai orang. Betul. Bila dia orang DM saya, banyaklah yang saya tak perlu huraikan lah. Tapi banyak benda. Dia cakap, bang, abang punya quotes ni saya buat buku dia. Sampai tahap tu. Ah, dia orang screenshot. Dia orang print. Saya pula yang meremang. Dia orang buat buku. Sebab dia cakap, tapi saya pegang pada apa yang abang cakap. Abang jangan risau. Abang pernah cakap, as one person I cannot change the world. But insyaAllah I can change the world of one person. So itu dia, you have changed me. Mungkin abang asbab. Tapi yeah, abang berjaya trigger saya. Mungkin ada pendekatan yang lain, tapi tak macam dia tak macam, trigger. Dia tak meresap. Tak meresap. Tapi abang punya pendekatan, walaupun abang komedian. Betul lah. Saya rasa benda tu susah yang abang buat tu. Benda yang susah pasal membawa satu yang besar. Tapi dengan penyampaian yang mudah tau. Penyampaian yang kecil. Kecil. Tapi orang terus faham. The whole besar. Idea tu. Yes. Susah tu. And saya rasa itulah benda yang saya rasa macam saya praktiskan benda tu. Saya praktikkan. Saya amalkan. Tanpa ada rasa kekuk. Tapi dalam masa yang sama tak adalah dalam perasaan opoyo aku betul. Tak. Dia kena always to be in balance. Sebab kita dalam hidup ni dituntut untuk mencari keseimbangan. Tapi yang best abang masih lawyer buruk. Ha? Masih lawyer buruk. Itu yang best tu. Tak ada yang terus aku deep kan. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Sebab tu kita tengok sekarang even dalam berdakwah pun menggunakan pendekatan humor. Macam Ustaz Zaidul contohnya kan. So dia lebih dekat, lebih mesra and lebih mata terbuka. Kalau tidak 2 jam mengantuk. Main handphone kan. Saya rasa pendekatan humor ni penting lah sebenarnya. Sebab tu Allahyarham Tazibul Ramli pun pernah cakap, sehari tak ketawa jiwa tersiksa. Itu pernah salah satu kata-kata dia lah. So saya rasa sebenarnya even Rasulullah sendiri pun seorang yang selalu suka bersendir dia, dia pun selalu tersenyum. Tu dia orang yang kasih sayang. Satu dia diangkat sebagai kasih. Dia elemen-elemen vibe tu tau, vibe yang menyenangkan, menghiburkan. Tapi dalam masa yang sama tidak terlalai. Ada juga hiburan yang kadang-kadang terlalu asyik sehingga melalai kan. Jadi itu yang kita cuba nak kontrakan. Macam mana, macam contohnya katanya kalau pergi kelab, kelab tanpa buih lah. Kelab melalai kan. Okey, contoh. Tapi siapa yang bertanggungjawab untuk bawa dia orang tu keluar daripada situ untuk bagi kefahaman tu kalau kita tak masuk. Berbalik pada cakap niat. Aku niat kat dalam ni, aku nak mendekatkan dengan orang-orang macam ni untuk aku selamatkan. Kalau aku label tak payah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang hari ni dia melakukan dosa, keesokan harinya kita tak boleh melihat dia sebagai seorang pendosa. Sebab mungkin dia dah bertobat. Sebab tu kena sangka baik dan mendoa. Mendoakan yang baik-baik. Sebab doa ni Allah jawab dalam tiga bentuk. Tak ada pun yang dia kata tak. Tiga-tiga dia cakap ya. Yang pertama ya, kum. Kita pernah kan rasa pengalaman yang kita doa tu dapat. Alhamdulillah lah kita cakap. Yang kedua dia cakap ya, tapi bukan sekarang. Lepas tu kita rasa yelah dulu aku pernah doa macam ni. Dia perkenangan juga. Yang ketiga ya juga dalam bentuk tapi bukan kat sini. Kat sana. Yang itu kita tak rasa lagi lah sekarang, of course. Itu lagi so jauh. Kita kena baik sangka lah. Dia tetapkan jawab ya. Betul. Janji dia pasti, dia tak pernah mungkir lah.
Baik sangka ha, tu baik saya sangka. Suka ayat abang. Baik sangka. Baik tu sangka. Betul tepat sekali. Kena baik sangka. Sebab orang tak sedar. Itu beza husnuzon lah. Itu beza husnuzon dengan korazon. Korazon. Korazon ni ha. Dia zon ni macam ni. Dia lain. Husnuzon. Kena kenal pasti. Husnuzon dengan korazon. Okay. Next question ada. Ni nak masuk pasal filem lah bang. Okay. Kita right. Kita terlalu deep lah tadi bang. No, terlalu deep lah. Tak apalah untuk dia orang. Aku deep. Hashtag. Hashtag aku deep. Okay bang. Ni filem senario lah. Okay. Dalam banyak-banyak senario nya filem tu, mana yang paling susah lah? Mencabar mana nak lakonkan. Karakter. Nah, karakter yang paling mencabar. Saya rasa yang duduk atas bumbung kereta kan? Itu lah kan? Cabar. Itu yang mana? Senaru lagi. Itu first Yasin masuk. Sebab yang senaru the movie Yasin tak ada lagi. Saya jadi duduk kebang fair. Curi kereta. Ini yang curi kereta. Saya jadi si kudut tu. Darah. Aku sudah marah. Dia proper tu. Saya perasa. Proper. Dia jenis yang memang menjengkelkan lah. Pada saya buka dia sikit watak. Dia ada satu scene tu kena potong. Korang tak dapat tengok. Tapi apa? Saya ceritakan okay, dia okay. Oh ada yang masa, kena potong. Kan masa dia cakap Saiful bangun lah. Ahmad Idham cakap masa kat yang saya kat klinik tu. Cakap Saiful saya tahu awak tak pengsan. Baik awak bangun. Lepas tu dia tak bangun juga. Dia cakap Missy bawakan saya jarum suntikan paling besar. Lepas tu dia bangun. Itu satu. Itu memang ada. Okey, selepas pada tu dia nak keluar tu. Masa tolak kat kursi roda tu yang Azli buang saya. Doktor cakap kau tak ada apa-apa. Mana doktor tahu yang sakit aku. Kan? Sebelum tu. Sebelum dia buang. Sebelum tu dia pergi kat kaunter pembayaran tu. Shani tanya. Berapa ya, nurse? Costing ya perubatan tadi ya. Dia cakap 10 sen ha? 10 sen? Kenapa? Plaster je. Kenapa tak masuk orang tu? Saya pun tak tahu kenapa. Tapi saya kelakar kot. Memang kelakar. Itu yang lepas tu dia cakap okey lah aku bagi kau 10 ringgit. Kau ingat kau langgar anak ayam ke? Bagus lah tadi dalam 10 sen. Saya tak tahu kenapa tak masuk lah. Sayang kan. Padahal banyak. Ada mention 10 sen tu kemudian tu kan. Banyak scene-scene sebenarnya yang mungkin nak jaga duration. Selalunya duration lah. Kau ada banyak benda kena buang kan. So itu paling susah. Sebab satu kenapa masa saya first nak sampai nak shoot tu, selalunya saya akan pergi ke wardrobe. Wardrobe ni tempat busana lah. Baju kan. Okay, apa baju untuk shoot ni first day ni. Saya pun pakai baju. Okay. Sekali tiba-tiba saya dapat seluar. Dah tak saiz. Tak saiz sampai ke atas ni. Saya tanya budak wardrobe. Betul ke ni? Ni betul ke seluar saya ni? Dia tengok stiker. Saya pun apik. Ada ni bang. tengok lah sendiri. Saya cakap, saya mana tahu. Abang tanya lah director. Saya pergi ke Abang Aziz. Abang Aziz ni apa cerita ni? Okay. Tengok cerita tu daripada mula sampai habis saya pegang. Kudut. Kan dia pegang je. So saya rasa dia macam menyusahkan lah. Itu yang awak cakap tadi. Apa yang paling susah? Itu susah. Literally kan susah. Dia macam macam mana aku nak fokus ni. Aku lepas confirm ni boxer ni. Tapi saya nampak ada babak-babak abang bukan fokus dalam frame tu kat belakang-belakang. Tapi abang ada buat sesuatu tau yang kelakar. Itu memang abang buat sendiri ke director yang minta? Banyak kan. Improvise kan? Selalunya. Tapi dalam masa yang sama kita takut juga menjejaskan main plot ke depan. Kita takut overshadow. Overshadow. Dia berlari-lari kat belakang. Itu mana saya fikir mana nampak-nampak lah. Kalau tak nampak, tak nampak lah. Betul lah. Memang ada banyak lah benda-benda kecil-kecil yang kadang-kadang memang tak jangka lah. Even masa yang senario, lagi-lagi senario yang Roti Canai tu. Banyak orang tanya, abang langgar van tu, boleh abang ceritakan sikit tak? Macam mana abang boleh langgar van tu? Sakit tak? Asyik nak tanya sakit, main sini aku hentak kepala kau kat van tu. Memang betul-betul tu ke? Tak, sebab apa? Dulu filem kita filem kita tak perlu silent. Dia ada pengarah memang bagi arahan. Pasal dia akan dubbing kan? Akan dubbing. So Abang Aziz cakap okay action. Saya pun action lah. Okay tengok kawan-kawan kau sedih ni. Nak tinggalkan kawan-kawan. Kan menunda kan sedih. Yasin semua tengok. Itu jalan Kan semua Azli tengok. Semua sedih ni. Dia nak belah lah. Buat hal sendiri. Memang sedih.
Kan. Okey, sekarang kau Gustan, so slow. Slow lagi, sedih lagi. Okay, sedih. Jangan pusing lagi, aku tak suruh pusing. Slow ngam-ngam. Okey, pusing. Pusing memang betul-betul brand kat situ. Memang tak tahu dah cakap. Time tu pula kita orang ni memang dah ada satu, macam mana nak cakap, ada satu prinsip ataupun attitude. Selagi tak selagi cut, tak cut, selagi tu kau berlakon lah. Nampak tak lepas saya jatuh kan, saya macam control very deep. Aku deep. Kan nampak tak aku deep. Walaupun dah aku dah terantuk dah ni. Tak. Itu semua tak ada apa. Aku deep. Okay, jalan. Jadi bila jalan tu aku takkan. Dah 5 minit ni aku jalan jauh lah. Nak sebab berapa lama aku jalan ni. Tak mungkin ni. Siapa dia tak cut ni? Lepas tu saya jeling sikit. Tengok macam tak ada orang. Mana semua orang? Tengok semua kat bawah. Beling. Jauh dah jalan. Kat tanah lapang ni. Banyak benda lah susah. Even yang masa saya dekat atas kereta tu memang saya kena buat betul-betul. So safety saya pandai. Memang, berapa kelajuan memang, agak-agak bang? Laju kat kereta. Laju tak laju lah, tapi 40 lah. Weh, laju tu jatuh. Kalau jadi apa-apa pun darah aku cedera parah betul-betul lah kan. So saya dia tak ada safety, cuma jari saya ni dua jari ni pegang kat tingkap tu. Dia orang turunkan tingkap sikit. Kru pegang lah dua jari. Alah sini ada kru pegang dua jari, setakat dua jari tu nak pegang. Itulah dia safety dia. Itulah safety saya. Tapi itulah macam cakap niat lah. Lepas tu masuk dalam resume tu, saya apa stuntman. Tapi kalau nak ikutkan stunt, banyak stunt lah. Banyak yang stunt saya buat sendiri. Kalau nak ikutkan. Buat sendiri bang? Banyak. Even macam Cicak Man pun. Hampir-hampir meragut nyawa pun ada. Scene mana bang? Scene yang saya... Yang first movie first lah? First lah, Cicak Man 1. Yang saya berdiri. Saya berdiri dekat tembok. Masa tu kat bawah Fasha Sandang dengan Ginger Boys. Yang dia dengar saya cak abang kau. Yang masa tu kalau ikutkan, masa tu Fauzi Nawi. Fauzi Nawi masa tu belum berlakon, dia stuntman. Dia stuntman. So dia dengan dia punya team lah yang taruh rigging tu. Sebelum tu dia cakap, bang, saya tak, macam tak sedap hati lah bang hari ni. Kenapa? Ya, tak tahu. Saya boleh tak bang saya bagi secondary punya rigging. Satu lagi lah backup. Cakap okey, buat je lah. Dia kurik saya situ. Lepas tu bila masa buat tu, dia memang standby kat tepi tembok tu. So bila tengah action, tiba-tiba tali putus. Memang tingkat tiga. Tingkat tiga tinggi. Dalam keadaan macam ni lah kan. Memang kepala tuju bawah dulunya kan. Memang kepala jatuh dulunya. Bawah pun tak ada tilam. Nasib baik tergerak nak taruh backup. Tergerak. Itu pun masa dah putus tali pertama. Yang tali kedua tu dia pasal dia secondary. Dia tidaklah sekuat mana. Tapi dia cuma boleh delay lah. Itu pun dia jatuh dah jatuh lah juga maknanya. Dia nak putus lah. Fauzi tangkap. Fauzi tangkap saya punya tak belt kat belakang tu. Orang nak gila. Lepas tu baru 2-3 orang semua grip saya. So itu antara yang mungkin lah, memang tak tahu aku. Benda-benda yang macam tu. Sampai meragut nyawa. Sampai meragut nyawa. Even ada scene saya ingat KM jerit kot. Motor patut dia orang ada coordinate tu. Okey, motor satu, kereta dua, salah queue. Kereta tengah ni dia orang queue pula saya. Apa langgar? Langgar terpelanting. Nasib baik bukan depan. Tepi kereta. Terpelanting. Tapi saya melambung lah. Atas bumbung melambung bawah lah. Tapi ada padding lah apa semua. Tak ada injury lah. Tak ada lah. Tapi kalau depan memang masak lah. Dia kalau depan macam ni habis lah. Yelah betul. Dia memang lenyik lah. Banyak lah kalau yang ikutkan, banyak sangat. Yalah. Benda-benda stun ni, tapi alhamdulillah lah. Allah lindung. Kira abang level Jackie Chan, Tom Cruise lah tajuk, tapi dia orang patah-patah, taliuk. Saya alhamdulillah lah tak ada fatal major injury lah. Okay bang, ni saya nak tanya. Saya ada satu kalau filem cinta-cintun lah kan. Cinta luar biasa. Cinta luar biasa. Kan. Macam mana abang tahu ni? Tak, come on lah. Kita boleh tahu lah Nasha. Itu saya cakap. Itu yang paling saya suka bang. Okey. Dengan Nasha Aziz kot. Kau suka Nasha Aziz. So abang jangka tak boleh berlakon
dengan Nasyazi. Waktu tu Nasyazi memang top lah kan, memang nama besar. Pernah jangka boleh jadi heroin? Saya tak, saya okey je. Saya rasa Nasya yang tak sangka dapat berlakon saya. Eh tapi abang masa tu semua hero dia. Memang lah. Tapi itulah saya cakap, saya punya timing tu macam nak cakap ya. Allah dah letakkan kat situ tempat tu yang memang zaman ketika itu saya tak ada competitors. Apa genre filem saya masuk. Yalah. Jadi macam mana nak cakap ya? Tapau habis bang. Memang tapau habis. Sampai ada banyak kadang tawaran pun saya pasal tepis. Ada juga yang ditolak ah. Tapi macam-macam lah macam Nasya saya tolak ke? Saya tolak piece ni ke? Tolak je lah. Tolak dalam. Tolak masuk. Tapi alhamdulillah yang penting chemistry. Sebab saya kalau nak ceritakan pasal kalau saya gandingan heroin-heroin ni, ramai dah kan. Kalau contoh macam Fasha Sandar, lepas tu Shani, itu pun antara orang-orang dah sinonim dah. Betul. Tapi dengan Nasya dia lain sikit. Sebab satu dia bukan komedian. Betul. Lepas tu taulah yang sparring-sparring label-label dia biasanya Roshamno. Betul. Azizek kan. Tapi saya tak tahu kenapa Rashid Sibir selepas Laila Isabella, Laila Isabella kami berlakon sekali. Tapi hero dengan heroin, Rosham dengan Nasya, saya dengan Shani. Tapi ini line up yang sama. Rosham tak ada, Han Saizek ada. Tapi saya dia nak sparringkan dengan Nasya. So bila mengenali hati budi Nasya, saya rasa macam dia okey, dia boleh. And then saya tak tahulah sebab director kan, apa Rashid Sibir tengok macam dia nampak potensi benda ni. Boleh, dia cakap kau boleh. Aku rasa macam ini satu benda yang unik. Betul, betul. Dia cakap unik. And aku pasti ada followers kat luar sana yang boleh terima benda ni. Saya salah seorang. Tu ada. Menjadi. Tapi mula-mula of course lah saya rasa macam kita pun meragui juga. Meragui Nasya ni. Dia nama dia strong kan. Betul. Cerita-cerita cinta, cerita-cerita heavy. Dan alhamdulillah lah cerita tu menjadi bualan jugalah, menjadi one of favourite jugalah. Bila orang cakap bang, kalau love story, sebab bila dia cakap cinta-cinta saya terus sangat. Itulah tu. Sebab itu dia antara top list saya mesti cinta love story. Okay, kalau filem lah bang, yang paling memberi kesan lah pada abang. Dan memberi impact kepada abang ke macam mana? Selalunya yang beri impact ni sebenarnya dia ada dua sudut lah. Satu dari segi imbuhan lah, yang melampau-lampau sangat imbuhan dia. Oh ya, sampai saya tak ingat dah. Dah habis dah imbuhan tu? Yelah. Memang ingat sangat lah kan. Nanti kita off record lah tu. Sebab saya, dia sebenarnya dia ada banyak partition. Kalau saya nak cerita overall, kita tahu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni masa dia meninggal sendiri pun semua bangsa menangis. Betul. Melayu, Melayu of course lah. Cina, India. So maknanya dia punya, dia punya market, dia pergi semua. Dia kalau setakat kau pergi semua umur pun dah kira kau hebat, hebat dah. Tapi kau pergi semua bangsa pula, kau dah complete dah. Kan? Sebab sekarang ni ramai yang dia tak pergi semua umur, dia pergi certain je yang, yang muda je. Makcik-makcik tak appreciate, budak-budak pun tak appreciate. Lepas tu dia ada lagi satu pula lokasi urban dengan kampung. Kampung. Kau tak dapat, kau dapat urban je. Lepas tu ni pula lagi bangsa. Dia ada tiga layer. So macam saya, kalau saya cerita keseluruhan yang fenomena yang cerita, satu-satunya filem yang selalu kalau saya tengok mesti orang kita lah yang beratur. Nak tengok cerita tu. Yang ni tak. Tapi filem ni saya tengok semua bangsa. Filem apa? Cicak Man. Cicak Man. Oh, dia bagi sebab impact dia macam tu. Dia punya sebab superhero yang first. Ya, betul. Lagi satu, cicak ni semua bangsa tahu. Diorang, rupanya semua bangsa pun sebut cicak juga. Cina tu, Cina dia cakap cicak juga. India dia, pun cicak. Dia tak guna bahasa dia sendiri, tak, dia sebut cicak. Cicak. Sebut. Cicak. Macam kucing kan, miau. Miau. Dia macam cun-cun-cun cicak. Ya, betul. Macam kata ada orang India sebelah saya tu, kan. Dia macam tak kenal saya. Saya kata okey lah. Lepas tu dia sembang-sembang. Jadi kan kira senario ni kan. Senario. Dia tak tahu je lah. Aku ingat aku tak dapat detect magic word tu. Ini senario ni. Padahal dia buat tak kenal. Dia buat tak kenal. Dia buat tak kenal. Dia buat tak kenal. Dia cakap jangan tengok sangat. Tu senario tu nanti dia perasan di hati. Nanti dia ingat kita kenal pula.
Jangan senario ni. So itulah kalau cerita nak cerita secara generalnya impact yang paling besar tu memang Cicak Man 1, Cicak Man 2 lah. Cicak Man. Sebab saya pernah buat forum Islamik. Masa tu dengan Ustaz Zaidus lah. Ramai orang tu masa tu, saya ingat dalam dekat 2000 orang. So saya perasan dekat kiri kanan ni ada dua orang yang bukan Muslim sebab dia pakai seluar pendek. Seorang belah sini Cina, orang India. Cakap, apa sini? Kan, takkan dengar forum kan? Lepas tu dia bawa anak dia semua kan. Kira tak apa. Habis je dah bersurai semua, baru saya nampak dia datang kat saya. Elok sangat lah, memang aku cakap memang nak tanya ni. Datang lah. Uncle, hari ni datang dengar forum kan? Dah saya duduk saya dengar lah. Itu Ustaz Zaidrus dia cakap semua. Benda elok semua baik. Tak ada, saya lagi satu saya punya anak cakap you tu cicak apa, saya tak tahu lah. Dia mau ambil tu gambar Cina tu pun sama. Ya itu cicak. Dulu pun sebut cicak juga. So saya tak rasa dia sampai itu sekali lah. Sampai semua bangsa dia macam tu itu daripada segi konteks lah. Tapi dari sudut macam sebab dia untuk datang forum tu. Kan. Dapat dia lah, tapi dia terpaksa korbankan masa untuk dengar. Betul. Tadi kena dengar juga. Kita tahu kan hidayah Allah nak hantar saya menjadi asbab kerana cicak ni. Cicak Man punya filem ni yang menjadi asbab untuk dia datang kat situ, anak dia nak bergambar. Dan saya rasa itu antara yang fenomenal lah. Lepas pada itu duyung pun saya rasa banyak bangsa juga tengok. Banyak sangat. Sebab tema dia tu dia pasal dia fairy tale, cerita dongeng yang rasa jarang orang nak buat kan. So itulah saya rasa macam antara yang kesan dia, memberi kesan yang kuat lah. Sebab orang akan cerita backtrack pun kalau bukan filem senario, Cicak Man, Duyung, dan lagi satu Jutawan Fakir. Ya, Jutawan Fakir. Tapi kalau cek sekarang sebut cerita superhero Malaysia, orang mesti sebut Cicak Man. Itu. Buat masa ni lah kan. Ya. Cicak Man. Superhero Cicak Man. Tapi Indonesia tu. Sebab tu kadang-kadang bangsa lain pun akan cakap, itu Duyung. Itu mermaid. Ataupun cicak. Benda tu dia tak tahu lah dia. Dia punya penerimaan tu global dia semua. Betul. Macam abang pernah mengarah filem sekali bang eh? Ya, pernah. Tak ada perancangan untuk next ke projek untuk mengarah? Saya nak kata tawar hati, bukan tawar hati. Sebab dia arahan filem saya yang pertama tu tajuk dia Shh, Dia Datang. And filem tu patut ditayangkan tahun 2008, 2009. Tapi oleh kerana masalah-masalah dalaman, filem tu tak jadi, terbengkalai lah. Bukan terbengkalai dari segi apa, dari segi nak keluar je sebab benda tu dah siap kan, dah. Tak keluar kan? Tak keluar. Jadi saya macam yalah, saya bukan nak istilahkan benda ni saya give up. Tapi saya rasa macam nantilah mungkin not the right opportunity at the right time kot. Sebab kalau kata saya nak diberi peluang, saya tak nak arah filem komedi. Tak nak apa? Tak. Apa genre dia? Bukan. Cerita memang cerita drama. Heavy. Deep. Aku deep. Kita sambung sampai kan keempat. Wih, sampai keempat dah. Kita sambung ke mana tadi? Aku deep, filem aku deep. Aku deep. Kalau personally abang suka genre filem apa untuk abang menonton lah? Kebanyakan ni abang cenderung untuk menonton genre apa? Selalu saya suka expand pemikiran saya, melangkau reality. But at the same time saya boleh menerima logik ni. Selalunya lebih pada fiction lah. Fiction. Tak semata-mata sains je, tapi dia fiction lah. Cerita rekaan. Tetapi saya tahu cerita-cerita rekaan sekarang ni dia jadi kompleks sangat tu. Maksudnya kompleks tu bukan dia setakat dia ada blueprint. Maksudnya dia orang kena buat research on facts and mungkin benda tu bukan dia. Tapi yang saya kagum tu dia orang punya effort tu lah. Persediaan dia untuk execute satu cerita fiction. Kadang-kadang kena selari dengan fakta kan. Yes, kalau betul. Science fiction kan. Ya, yeah, betul. So kebanyakan cerita-cerita fiction. And then komedi memang tak boleh lepas lah. Memang komedi tu macam dah jadi wajib sangat lah.
Lepas tu cerita-cerita yang macam ancient, cerita-cerita purba. Sebab saya suka tengok effort orang dari segi set, dari segi look. Lepas tu sekarang ni dah banyak melibatkan CGI especially. Itu pula sebab dulu nak transit ke betul-betul yang CGI yang sekarang ni, dia jadi fake. Nampak kan dia punya masih lagi. Tapi sekarang dah memang real kan? Terlalu real lah. Dia dua benda lah saya rasa macam suka. Air dengan rambut bulu. Dia boleh bulu nampak juga kan? Boleh nampak lah kalau dulu tu macam. Tapi sekarang dia macam flute and smooth. Smooth sangat lah. Tapi abang suka ke? Maksudnya kalau dulu practical effect zaman-zaman itu dengan sekarang CGI. So abang ada rasa beza tak? Dari segudut kita menonton feel dia. Yelah, itu saya cakap satu ketika tu masa dia dekat tengah-tengah tu. Itu yang of course saya disagree lah. Tetapi bila dia nak merealisasikan sesuatu benda dalam CGI yang terlalu real. Bravo lah. Tapi itulah, saya macam mengharap abang direct filem tau lagi. Sebab saya mengingatkan abang Sinaran dulu dengan abang punya zaman tu, kreativiti tu kan. Abang ni boleh pergi benda-benda yang itulah kan? Saya nak. Tapi itulah macam untuk create demand yang major. Saya perlukan demand yang major. Betul. Sebab dia macam ni tau, dia bila masterpiece ataupun collector's item ni dia minor. Minority. Ya, dia minority. Tapi yang aku deep. Ramai. Ataupun senang kita cakap macam inilah. Seorang raja yang berjiwa rakyat mungkin susah nak dapat. Tapi rakyat yang perasan dia raja ramai. Aku deep. contoh. Ramai. Betul. Jadi sebab tu saya memang menyimpan lagi lah hasrat. Yalah. Tapi tu to fulfill the demand tu, nak create that demand tu, mungkin saya perlukan seorang fan yang yang memang dia ada duit tapi dia ada, at the same time dia ada trust. Maknanya aku tahu, aku campakkan ni, aku tahulah kau everything you touch become gold. Kalau dia ada kepercayaan sampai tahap tu, bolehlah benda tu boleh jadilah. And I need people yang macam korang ni, yang mungkin daripada minority ni dia spread. Even saya tengok sekarang kejayaan sesebuah filem tu because benda dia spread. Apa yang best sangat ni, semua orang cakap best ni. Pergi tengoklah. You know, dia bukan kerana cerita ni memang best ni, aku pergi tengok. Tak. Dia create curiosity. Dia menjemput kemuskilan biar orang pergi. Jadi macam sekarang macam itulah dia, strategi-strategi tu perlu ada lah. Dia kena ada betul-betul dengan the right opportunity at the right time with the right people. InsyaAllah. Tapi memang abang ada hasrat. Kalau daripada lubuk hati tu terasa benda tu akan jadi tak? Akan jadi ataupun rasa ada-ada, tak ada lantai. Macam mana saya nak cakap, selalunya benda yang saya tak rasa apa-apa tu benda tu jadi. Macam contoh abang, kebanyakan filem-filem yang korang tengok box office meletup, kebanyakan je terus ni benda tu, jumpa jom kita kedai warung, lepak kedai mamak, sembang lah. Bila ni kita buat filem ni tu benda tu meletup. Contoh satu Jutong Fakir. Simang macam tu je. Sentuh je. Tak ada macam ni, macam tak tahu lah macam nak cakap. Banyaklah filem-filem yang contohnya macam MX3. Sama juga? Sama juga. Gila Bola. Simang macam tu je. Bermakna dia punya strategi memang macam tu, taktikal lah. Bang, jom kita buat filem lah. Berangan is free. Confident is key. Jadi saya tidak meletakkan confident. Saya ni jenis yang kau ajak aku datang. On je kan. Aku on je, jadi tak jadi belakang cerita kan. Kau ajak jom, apa nak buat cerita apa. Aku okey je kalau kita plan awal-awal. Terms yang betul apa semua, kita execute lah, tak ada masalah. Tapi at the same time, diorang akan tanya saya punya advice lah. Okay, through your experience, kau punya perspektif, angle abang, benda ni komedi tak? Boleh sell tak? Diorang selalu ada lah benda ni diorang tanya. Ataupun line up kadang-kadang, line up ni kalau ni macam mana? Okay. Sebab diorang nak saya punya pendapat untuk placing ataupun the right screenplay, storyline tu. Selalu saya tak kacau the whole storyline lah. Cuma just consult sikit-sikit lah. Screenplay tu daripada sini nak ke sini tu, dia
dia kena ada few things yang catchy, ada plot twist, dia tak boleh direct. Kena sangat. Ada laugher dia kan. Macam contoh dia. Kadang-kadang macam tengok orang tengah bincang serius ni, semua setuju, tiba-tiba dia, saya tak setuju. Itu tak ada dalam dialog. Kalau ikut dia setuju je. Saja. Semua setuju, 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 setujulah. Tiba-tiba dia ni setuju. Mesti nak break air. Saya tak setuju. Semua apa ni? Kalau ada yang tak setuju. Padahal benda tu saya perlu benda tu. Sebenarnya dia nak straight forward je, tapi tak boleh. Kalau straight forward je jadi biasa sangat. Biasalah. So dia kena ada something in between tu lah. Yalah, faham. Skrip ada. Skrip kena ikut. Abang tanya abang, abang punya selalu abang punya berlakonan macam tak ada skrip. Ada, skrip ada. Cuma kita bukan improvise. Sebab skrip tu bukanlah aku mabuk, aku balik, ha ha ha. Tak. Skrip tu bahasa pasar je. Macam kita sembang kat WhatsApp je. So nampaklah dia tidaklah apa formal sangat. Dia macam bahasa pasar je kan. Tapi kadang-kadang nak menyesuaikan tu adalah susunan-susunan ayat, perkataan yang kadang-kadang saya rasa ni tak perlu bang. Ataupun ada ni kocok kosong tambah. Kena ada lah mula tu supaya dia lebih natural pun dia juga. So dia lebih tak nampak skrip lively. And selalu saya ingatkan diri saya, setiap karya saya benda ni akan ditonton semula dan semula dan semula dan semula. Saya dah ahead. So saya nak tak benda ni tengok, saya redha tak benda ni orang tengok untuk, berulang bagus tak, is it good? So saya kena ahead, kena bertanggungjawab dengan apa yang sampaikan. So, it's something yang ada kesan yang mungkin good. Masa tu abang rasa okey, tapi akan datang mungkin benda tu datang kan? Sebab tu saya sangat particular dan cerewet sangat. Akan datang, rasanya akan datang boleh jadi pengaruh buruk pula kat orang lain. Saya tak nak. So sebab tu tengok dalam karya saya, saya akan pastikan tak ada benda-benda yang budak-budak nak ikut kan, benda yang buruk. Dia jadi macam satu kesan yang dia jadi satu benda yang sinonim sangat pula. Mungkin ada perkataan-perkataan yang tak elok. Kan. Okay, kita bercerita serius ni. Soalan seterusnya lagi serius. Okay, right. Kenapa abang pakai kasut ada roda? Serius sangat soalan tu. Takkan saya nak pakai roda yang ada kasut? Apa pakai lagi sekarang? Cuba bayangkan tayar aku pakai kasut. Tayar kereta aku. Tak bergerak. Dia cakap, bang, abang cakap kan biar gila jangan bodoh. Saya bawa sebenarnya. Pakai lagi bang? Masih pakai lagi. Kenapa? Saya tertanya je lah. Okay, kenapa abang trigger untuk saja nak memudah ke perjalanan ke apa? Ataupun sebenarnya untuk style? Tak ada apa yang daripada saya yang sebenarnya untuk style lah. Semua there must be a reason. Cepat sikit. Cepat ke set daripada sini sampai kat sana. Macam orang tak sempat. Mama nak gambar tak? Tak sempat. So dia ambil lah gambar. Saya tengah meluncur lah. Nak ambil award pun cepat. Kalau orang ni airport. Kalau kat airport lah. Dia orang cakap, bang, ini dah nak ni tak boleh dah 10 minit gate tutup. Tengok kasut. Okay, boleh. Boleh. Betul. Selalu ini betul. Kat airport selalu macam tu. Kalau saya dah terlambat, dia orang tengok kasut tu. Okay. Sebab memang tak boleh lari lah. Saya pull apek lari dengan, takkan tak sempat. Tak maksud saya tak boleh lari. Saya pull apek dengan dia, kasut. Saya tak tahu lah. Sinonim sebenarnya. Saya tak tahu kenapa legasi yang baru tak nak come up with something yang lebih yang ada yang terkesan lah. Maksudnya okay, describe sefu apek tanpa cakap. Contoh ni dia akan buat macam ni. Macam benda kan. Ni lah jantung lah. Ni lah. Banyak-banyak. Betul-betul. Ataupun tunjukkan apa dia itinerary yang menggambarkan sefu apek. Sweat hitam, topi, kasut roda, sarung pistol, hoodie, sarung rambut. I mean, there are things yang to indicate that's your originality. Banyak awang. Banyak. Saya fikir kenapa brand tak ada legacy yang buat benda yang sama, sustain pada something yang kau ada signature tu. Signature. Betul lah Betul. Tak ada. And saya tak plan pun benda tu. Saya macam aku nak jadi diri aku. Aku perlu ada benda ni. Itu je. Itulah untungnya tak mengikut trend. Tak. Jangan terperangkap dengan trend. Kita create. Betul. Sebab sebelum benda tu jadi trend, mesti ada orang create. Macam mana nak jadi that creator who creates that trend?
itu yang jadi original, genuine. Kau ni memang original, kau memang genuine. Kau pure. Sebab kau from you, mungkin kau ada influence, tapi kau mix and blend. Macam influence ni pun daripada cerita P. Ramli. Cerita P. Ramli tu sebab cakap kenapa masa P. Ramli tu orang tak buat. Kenapa dia tidak kesan? Betul? Sebab dia minor. Dia minor. Tapi bila something yang so called mungkin Saiful Apiak ketika itu besar, dia buat je jadi. Dia buat Asirehe je jadi contoh. Tapi ramai orang tak tahu tu bang. Tu daripada P. Ramli. Ya, sebab tu saya kena jelaskan. Kadang-kadang orang tanya, bang, mana datangnya Apiak? Mana nak tanya gitu-gitu? Kasut roda. These are the typical question yang saya boleh expect. Sebab tu dalam saya punya media sosial, saya dah ada saya punya copy paste punya template. Ya, saya dah ada dah. Saya dah tahu dia kalau tanya ni, bang, cerita romantik bang, pam. Saya tahu dah cerita luar biasa. So saya dah boleh expect. Kalau saya ada 100 soalan, saya boleh compile ke antara 100 soalan paling popular. Macam tu sekali ya. Ya, sebab dia akan ulang. Saya dah soalan saya yang dah biasa sangat kan. Soalan yang tu juga. Kita kena soalan yang luar biasa. Okey. Tapi banyak agak soalan-soalan luar biasa. Okey luar biasa ke? Alhamdulillah. Okey bang, idola lah. Untuk abang bukan komedian saja daripada mungkin ada penulis atau apa sajalah yang abang rasa menjadi idola. Tokoh apa-apa. Kesan yang memberi kesan pada hidup saya lah. And especially saya rasa saya ni bukanlah ahli politikus. Tapi salah satu yang saya merasa, sebab saya daripada sepanjang saya hidup, saya merasa beberapa transition lah pemimpin kita lah, Malaysia kan. So antaranya yang paling lama memang Tun Dr. Mahathir lah. So banyak benda-benda yang reflect kesan daripada pimpinan beliau tu sendiri membentuk hidup saya lah secara tidak langsung kan. Tapi itu yang saya merasakan zaman-zaman macam mana beliau yang saya rasakan sebagai seorang guru jugalah mendidik macam mana to struggle, to be independent, to be untuk angkat martabat bangsa kita, negara kita. Dan sampai kita tengok hasil yang kita ada sekarang ni kan, sedar tak sedar lah kan, airport, LRT, highway, name it lah kan, even internet, I mean suka tak suka pun kita tak boleh deny lah benda tak boleh deny lah. Sebab tu kadang-kadang saya agak trigger bila banyak sangat orang merungut. Merungut tentang ketidakpuasan hati ni apalah itu. Kita jangan fikir apa yang tidak dibuat, kita fikir apa yang dah buat. Betul? Contohnya, saya selalu cakap, kau ni, kau kalau berak sendiri pun kau pam tadi tu, kau pernah fikir tadi tu pergi mana? Betul kan? Pun kau tak payah fikir tau sebenarnya. Tak, bahasa kasarnya macam tu tau. Betapa mudahnya. Betul. Kau tak payah fikir pun. Cuba tengok dekat negara India sana. Mana nak buang ni? Jamban pun tak ada. Mana nak buang ni? Tu baru nak mana nak buang, belum macam mana nak cebok. So pada saya, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajar untuk suka apa yang kita dah dapat. Jangan kufur, bersyukur. Dan jangan lupa bercukur ke. Takut penting. Kerinting banyak. Setan gayut. Walaupun tengkuk sakit. So boleh guna kaedah cermin, side mirror dan sebagainya. Okey, baru dapat tangkap tengkuk sakit. Baru dapat tangkap. Ni mesti tengkuk sakit. Mesti ada orang tolong. Tak ada orang tolong bang. Saya tak ada orang tolong. Tak ada orang tolong kan? Patutlah. Tak apa-apa bang. Dia tak faham lagi. Biar tengkuk kesian sakit dia. Saya memanis lagi bang. Bersakit-sakit dahulu tak apa. So basically idola itulah antara idola yang banyak mengubah saya. Tapi kalau dari segi konteks saya punya industri dari seni saya, memang Alhamdulillah Haji Bin Ramli lah. Okay bang, ni saya kena tengok ni sebab terlalu banyak dia punya apa, pecahan. Angka. Okay. Angka. Abang dah tahu tak abang dah berlakon 61 filem? Bukan lebih eh? Rasa macam lebih kot. Tak, saya tak pernah kira. Selalu yang kira pengkuru saya kira. 61 banyak tu bang. Tu lah, dalam 28 tahun kan. Lepas tu 7 drama, 15 telefilm. Sitcom lagi, senario punya sitcom.
Lepas tu lagu, lepas tu konsert sana sini. 6 anugerah bintang popular kan? 6 dalam rekod itu 6 pelakon komedi 6 tahun tu turut. 6 tahun tu turut. Tapi ada pecahan lagi pelakon filem lah apa tu ada lagi lah, saya pun dah tak ingat dah. Banyak lepas tu kan? Antara dia yang paling tu lah, yang grand tu, yang grand sekali tu lah, tahun 2003 tu. 2003. Okey, lepas tu memang satu-satunya pelawak yang dinobat sebagai pelawak nombor 1 Malaysia suatu ketika dulu kan. So abang kena setujulah kita orang kena paksa setuju lah. Sialah, kira sakit dan kok kan. Kita orang nobatkan abang sebagai living legend. Oh, itu memang masya-Allah kan. Orang lain tak dinai. Itulah. Saya pun tak tahu nak kata apa, saya tak pernah nak mengiyakan sangat pun tidak. Apa iyakan je bang. Nafikan pun tak. Tapi itulah masa saya cakap lah, saya pernah berdepan dengan orang yang bercakap macam tu kan. Saya tahu abang ni orang yang humble. Cakap, kenapa abang humble? Saya cakap, saya memang humble Allah. Jadi kita humble abdi lah. Sebab sifat kita bertanah, jadi tak payah nak melangit sangat. Kita menanah je. Menanah. Oh, bau nanti. Lagi satu kalau orang tanya, what makes you down to earth? Gravity. So betul? Kena percayalah satu benda tu. So bagi saya semua ni asbab. Yang paling penting, kadang-kadang abang ada orang cakap, bang, abang ni you are so phenomenal. Saya bagilah asbab saya ini dipilih lah, itulah tak one word bang. Ini tak salah saya, seorang yang bukan Muslim, bukan Melayu. Dia cakap apa tau? Dia cakap macam ni. Dia cakap, whatever you have now bang, one thing that I can say is just, God created you because he's trying to show, because he's showing off his power. Macam tu sekali eh. Tu bukan dia tengah show off dia punya power je. Tu bukan dia create abang. Of course kita tahu bukan aku yang power ni. Tapi dia nak show off, dia create ni mangkuk ni. Sampai boleh merubah ramai orang kan. So saya melihat daripada banyak sudut lah sebenarnya. Pelawak ni selalunya generally orang cakap sebagai seseorang yang menggembirakan, menyenangkan orang. Tapi rupanya dia ada dua tanggungjawab lagi besar, iaitu seorang doktor yang merawat, seorang cikgu yang mendidik. So itu sebenarnya sebab saya cakap selalu lawak, L-A-W-A-K, terbalik kan, K-A-W-A-L, kawal. Kawak tu kadang-kadang boleh jadi carut tu. Sebab tu dia tak gusbam. Dan sebab tu dia tak tahu sakit tengkuk. Dia sakit tengkuk. Dia sakit tengkuk. Dia sakit tengkuk. Sakit dahulu. Sakit dahulu. Tapi itulah saya rasa macam itu antara sebab yang saya rasa macam sampai sekarang saya sentiasa bersyukur. Sebab saya rasa menjadi manusia antara yang dipilih untuk menyampaikan sesuatu yang bukan saya punya. Sebab kalau kita cakap bakat ni, kalau kita hantar 100 orang pergi universiti pun, dia tak boleh bawa balik bakat. Dia boleh bawa balik ijazah, dia bakat tak. Tapi sama juga kita ni, yang ada bakat ni tak semua orang ada bakat. Dia anugerah. Tapi kena ingat juga, anugerah ni dia bagi pinjam je. So bila-bila dia nak tarik balik, dia boleh tarik balik. So sedar diri, sedar ruang. Kena sentiasa bersyukur. Dan bersyukur. Selalu bersyukur, kita akan sentiasa fikir. Kita kena merendah diri sebab semua pinjaman. Merendah jiwa. Merendah jiwa. Takut nanti orang yang diri dia rendah nanti, tapi dia poyo kan macam tu. Masa tak rendah diri juga kan. Okay bang, ada plan untuk akan datang untuk senario movie kan, dengarnya ada dah rancangan. For timing, kalau ikutkan kita orang dah rebrand. Senario Union. Tu nama. Memang akan kekalkan nama tu lah. Yes, sebab kita dah ada syarikat dah. Syarikat kami sendiri. Senario Union. So basically kita tahu senario tu memang hak milik kita pun dari TV3. So kita rebrand dengan gabungan semua ahli senario. Generasi yang berbeza kan. Kalau ikutkan mula-mula awalnya Samsul dengan Farouk ada, lepas tu baru Hamdan dengan Ilya and so on, apa semua, dan baru saya yang last sekali, saya dengan Yasin. So memang daripada tahun 2017 kami dah start bergiat merakamkan beberapa buah lagu. Dah siap 4 lagu, tak salah, dah memang Pak Ya dah upload dah dalam YouTube. Antaranya Di Hari Yang Mulia, lagu raya. Musim Kenduri Kahwin. Terima Kasih Cikgu. Dengan Dulu Sekarang.
Dulu sekarang. Ah, dulu sekarang. Bunyi apa tu? Dia, dia main Toto tu. Nombor tiga, nombor tiga. Haa, nak? Pulau je. Huh, nampak. Minum lah. Dia sampai. So, lepas tu kita orang ada beberapa konsert dekat TV juga. Dekat RTM ada. Oh. Dekat TV3 ada special appearance. Dekat Astro ada juga 2-3 konsert kami juga. Oh. Bersama konsert komedi apa semua. And untuk tahun ni je, hari raya hari tu di Astro First ditayangkan filem yang sekian lama dinantikan lah, Jaga-Jaga Sinar Reunion. Arahan Abang Aziz dan Osman. Oh, yang sebut dekat rumah. Yang dekat rumah saya jadi penyiasat tu. Pasal dulang hantaran kena rompak tu. Lepas tu lagi satu telemovie musical arahan Abang Aziz juga, Astro Warna. Tajuk dia Sejenis Raya Sinar Reunion. So tu dua dah tayang masa hari raya itulah. So untuk next ni memang kita ada perancangan lagi lah untuk filem. So semua ada lah. Maksudnya yes, semua ada. Abal kan sekarang ni orang ingat main ingat lampet pet. Yes, kita akan pastikan kan kali ni Abalan ada lah. Paksa dia orang. Bukan paksa lah. Kita akan pastikan benda ni tak berubah-ubah lah. Yes. Sampai mengganggu jadual. Betul tu betul. Haus tu bang eh. Haus tu lah, banyak kita berbual. Yelah, saya pun in the house. In the house. Abang, kita ni lah, cerita pasal Anya sikit. Anya? Okay. Siapa dia tu? Itulah budak Yasin tu. Penting ke? Kenapa abang begitu macam baiklah dengan dia? Apa yang abang suka atau abang nampak? Saya tak suka dia. Dia yang suka sangat saya. Dia yang ikut abang lah. Patutnya kena tanya dia, kenapa kenapa kau asyik baik? Kau tak ada kawan ke? Tak ada life ke? Tapi mungkin kerana pasal kami hujung-hujung sama batch masa ya? Senario sama batch nak kata, sebab kita macam junior lah. So mungkin kerana status tu kami junior. And then kami pula masa bersama dengan TV3 tu secara rasminya kami bukanlah ahli senario sebenarnya. Bukan mula-mulanya kan. Kami undangan je sebab kontrak. Macam diorang tu memang staff TV3. So dia memang permanent. So secara rasminya kami ni bukanlah permanent. Sampai sudah. Oh, okey. Sampai sudah kami kontrak, undangan berkontrak. Oh. Tapi pada kacamata perspektif penonton memang anggap kami ni ahli senario lah. Tapi terms yang dalam officialnya kami undangan. On paper je lah, tapi bukan memang paper. Memang kami dah dikenali sebagai ahli senario. Eh, orang sebelah! Nampak, senyap tak? Tu je makan dia. Okay. Tak payah. Lama dah ni kita dah buat. Dapat kita dah boleh buat movie dah ni lama. Betul dia. Saya nak buat lah movie tu, I'm deep. Buat bang. Betul. Saya jadi cameo je. Aku deep. Aku pun. Aku. Kau bila lagi? Sekarang. Cantik. Okay. Alhamdulillah. Rasanya dah terlampau banyak ni, terlalu lama mengganggu masa abang yang. Tapi saya yakin pada korang, kalau rasa tak puas, tak cukup untuk permintaan untuk sequel dia, ada banyak benda kita boleh geledah. Betul. Tapi kita bagi laluan yang lain-lain dulu, bagi korang rindu, nanti kita geledah untuk next. Next part 2. Pertemuan kita. Yes. Apek rest again. I'm deep. Hashtag I'm deep. Yep. Okey, banyak jugalah kita dapat kutip apa ni pengalaman dulu. Dan juga kata-kata yang sangat banyaklah. Banyak. Dan terima kasih bang. Okey, terima kasih. Kena terima kasih juga. Dan minta maaf kalau ada yang terkasar tergurau. Tak apa. Meminta maaf itu keberanian, maknanya korang berani. Okay. Memaafkan itu kekuatan. Okey, aku kuat. Maaflah korang. Melupakan itu kebahagiaan. Ada lagi. Ada lagi tu. Seronok sebenarnya berbual dengan abang Apek. Apek betul lah. Abang Saiful Apek. Sebab kata-kata dia tu sebenarnya banyak menyentuh jiwa. Deep. Sentuh jiwa lah. Tak nak sentuh benda lain tak boleh. Kan jadi kes. Viral lah. Okay. Ada apa cakap Bob? Abang ada last word? Saya rasa macam
Nanti dia orang akan translate eh kat dalam subtitle. Work for a cause, not for applause. Live life to express, not to impress. So basically dalam hidup kita ni seketul batu-batu tak mampu jadi sebuah bangunan, dan seketul batu-batu juga tidak mampu meruntuhkan sebuah bangunan tanpa izinnya kun fayakun. Begitu juga kita manusia memang tak sempurna, tapi bila kita saling melengkapi kan, kelemahan masing-masing dan kekuatan masing-masing, insyaAllah kita menuju kesempurnaan, insyaAllah. Wallahualam. Dan dalam hidup kita seharian ni, biarlah kita ada proses muhasabah diri. Dan proses muhasabah diri ni macam ni, kita nak tahu aku ni sedang muhasabah diri atau tak. Nak kena sedar tu kan. Jadi kita nak tahu tu pula, kita nak detect muhasabah diri ni senang je. Selagi kita menyedari, menjadi silap lah dulu ya, menyedari, menyesali, mengakui. Mengakui tu. Mengakui ni kadang-kadang ramai susah. Yang susah berat sikit kan kerana ego kan. Lepas tu dia memperbaiki. Maknanya itu korang ada proses muhasabah diri lah. Sebab belum tentu orang yang baik dia dah baik, tetapi orang yang memperbaiki tu insyaAllah dia menuju kebaikan. Begitu juga orang yang berjaya kadang-kadang belum tentu bernilai, tapi orang yang bernilai tu dah tentu berjaya. Yang bernilai. So macam saya cakap lah, don't be a person, nanti ada subtitle lah. Don't be a person of success, but rather be a person of values. So maknanya jangan sibuk sangat nak jadi orang yang berjaya kalau tak ada nilai. Macam tu juga saya cakap, orang yang berilmu belum tentu beradab, dan orang yang beradab belum tentu berilmu. So sama-sama kita dahulukan adab daripada ilmu. Sebab bila kita beradab, insyaAllah ilmu yang baik-baik semua akan datang gulik-gulik. So terima kasih juga kepada korang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan jadi munafik, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya, terima kasih juga dari kita orang kerana menonton. Dan nama Hafiz sekali lagi, terima kasih. Kita hari ni tak shoot dekat kedai kopi. Selalu kedai kopi. Hanya dekat Royal Chulan. Lama Sarah. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Cut.